Menuntut balas jilid 6. 1. Tai Oh Kiam milik keluarga Ho Jiein lantas keluar dari tempatnya sembunyi untuk menghampiri kedua korbannya. Ia menotok bebas kepada si Nona, hingga Nona itu sadarkan diri. Ia berkata, kalau kalian ingin mengetahui tentang pedang Tai Oh Kiam, kalian tanyalah dia ini, nanti kalian dapat mengetahuinya. Aku sendiri masih mau dahar. Lantas ia ngeloyor ke tempat bungkusan makanan, untuk menggeragoti lagi paha ayamnya. Si Nona yang dipanggil Yan Sumoai itu sadar dengan merasakan seluruh tubuhnya sakit ngilu bukan main. Ketika ia membuka matanya, ia melihat seorang Nona mengawasi ia dengan sinar mata bengis, sedang di sisi Nona itu ada bocah berumur 7 atau 8 tahun. Ia kaget, tetapi ia lantas bertanya, kalian menurunkan tangan jahat, kalian mau apa? Hektometer bersuara Huan. Kami tidak mau apa-apa, cukup kau memberitahu kami, di mana Pet Chiu Tian Chun menyimpan pedang Tai Oh Kiam, nanti kami memberi ampun padamu. Nona itu rupanya mengerti nasibnya, lantas ia menghela napas. Sejak guruku mendapatkan pedang itu, tak pernah ia memisahkan diri darinya. Ia berkata, sekarang ini guruku berada di atas menara di belakang kuil, di tingkat ke-6 di mana ada kamar istirahat, di mana ia lagi meyakinkan ilmu Chunggero Hian Kang. Kalau kalian mau mencarinya, pergilah kalian ke sana. Belum Huan atau Cheng Jie mengatakan apa-apa, Jiein telah mengasih dengar perkataannya. Cheng Jie, kau totok leher kedua bocah itu, di sebelah kanan, ototnya yang ketiga, supaya dengan begitu mereka akan berdiam di sini untuk selama-lamanya. Cheng Jie heran berbareng girang, itulah ajaran ilmu menotok untuknya. Si Nona sebaliknya kaget dan ketakutan. Aku mohon, jangan-jangan, katanya. Cuma sebegitu ia dapat berkata. Cheng Jie telah menotoknya, maka berhentilah ia bernapas. Cheng Jie bekerja terus, ia pun menotok yang pria, hingga dia itu menyusul Sumoainya. Huan hendak mencegah adiknya, tetapi ia menarik tangan si adik. Sesudah kasib, maka ia cuma bisa mendelik terhadap Jiein si pelajar Rudin. Kemudian ia menarik tangan adiknya itu seraya berkata, adik, mari kita mendaki menara di belakang kuil Tin Hang Sio itu untuk minta pedang kita dari Pet Chiu Tian Chun. Hi, tunggu dulu. Mendadak terdengar suara nyaring si pelajar Rudin, dapatkah kalian bertindak sembrono cuma karena mengandalkan kepandaian Kyo Kyong Im yang Cheng Hoan Po dan ilmu pedang Pek Wan, si keret putih kalian? Kalian dengar kata-kataku, nanti malam baru kalian pergi. Itu waktu aku pun dapat membantu kalian mendapatkan pulang pedang kalian itu. Sekalian menyingkirkan Pet Chiu Tian Chun, supaya berbareng terbalas juga sakit hati orang tua kalian. Huan dan Cheng Jie terkejut bukan main, dengan mendelong mereka mengawasi si pelajar Rudin. Siapakah orang ini, yang mengetahui demikian jelas tentang diri mereka? Di samping itu, mereka pun menjadi curiga dan berkhawatir pedangnya nanti dirampas orang ini. Tanda petik. Siapa kau? Tanya si Nona kemudian dengan bengis, kenapa kau mengetahui urusan kami? Lekas bilang, kalau tidak nonamu tidak akan berlaku sungkan-sungkan. Cheng Jie sudah lantas mengeluarkan sepasang poan keanpit yang tempo hari dapat dirampas dari Tong San Jian Yao. Ia bersiap menerjang begitu ada perintah kakaknya. Jiein tertawa lebar. Anak-anak, kenapa tabiatmu begini keras? Katanya, aku si orang tua berhati baik, aku pun tidak mengganggu kalian. Mari keluar, nanti aku kasih kalian lihat, siapa aku si orang tua ini. Baru dia berkata begitu, Jiein sudah mencelat keluar, cuma anginnya yang terasa menyambar. Wan Jie menjadi heran. Tapi justru itu, ia jadi terkenang akan engkogannya. Tanpa ayal lagi, ia tarik tangan Cheng Jie untuk diajak lari keluar. Di luar gua, si pelajar terlihat lagi berdiri anteng sambil menggendong tangan dan wajahnya tersenyum berseri-seri. Siapa kau? Wan Jie membentak, lekas bicara. Jiein tertawa. Nonawan, sahutnya perlahan, sampai sekarang kau masih belum mengetahui aku siapa? Kali ini ia bicara dengan logat suara asalnya, logat suara orang selatan. Wan Jie mendelong mengawasi ia, ingat logat suara itu seperti pernah ia mendengarnya. Cheng Jie pun sama herannya. Jie pun mengawasi ia, mengerti orang belum dapat mengingatnya. Sekarang lihatlah biar tegas, siapa aku, katanya pula, tertawa. Sekarang ia mengangkat tangannya dan dengan perlahan meloloskan topengnya. Cheng Jie berteriak, tubuhnya lantas mencelat menubruk si pelajar Rudin itu, merangkul batang leher, terus ia menggoyang-goyangkannya berulang-ulang dan berteriak, "Engkogan, engkogan." Wan Jie pun heran, tetapi ia masih dapat menguasai diri untuk tidak menubruk seperti adiknya itu, ia cuma mencekal keras kedua tangan si anak muda, ia heran berbareng girang luar biasa. "Engkogan," katanya, "kau sungguh jel. Mengapa kau tidak mau menjelaskan siang-siang, supaya orang tidak sampai ragu-ragu dan berkhawatir tidak keruan?" Memang selama setengah tahun, kangen si Nona terhadap si anak muda, bukan main kerasnya ia memikirkannya, hingga ia pernah mengucurkan tidak sedikit air mata. Jiein balas menggenggam tangan si Nona, ia mengawasi saja sambil tersenyum. Segera Wan Jie sadar bahwa ia memegangi tangan orang itu, mukanya menjadi bersemu dadu, lekas-lekas ia menarik pulang kedua tangannya, tapi masih sekali lagi ia melotot terhadap anak muda itu. Jiein lantas berpaling kepada si bocah. "Eh, kunyuk cilik," ia berkata, "sekarang tahulah kah siapa aku, si orang tua." Cheng Jie melepaskan rangkulannya, ia berjingkrakan. "Engkogan, kau tidak tahu malu," katanya, "dulu kau menyebut dirimu paman, sekarang si orang tua adik, kau ngacohuan," membentak. Jiein berdiam. Ia memandang kakak dan adiknya itu bergantian, kalau tadi ia gembira, sekarang ia masgul. Ada kata-kata yang sukar ia mengeluarkannya, ia melihat si Nona menunduk kupingnya merah, maka berdebarlah hatinya. "Mari kita masuk pula ke dalam gua, untuk berbicara," katanya kemudian, ia pun menuntun tangan Cheng Jie. Wan Jie mengikuti di dalam, mereka numprah di tanah. "Hutai Hiap sehat-sehat saja, bukan?" tanya Jiein kemudian pada si Nona, ia tersenyum, "Aku heran mengapa Hutai Hiap mengizinkan kalian keluar berdua saja, inilah berbahaya." Wan Jie mengawasi si anak muda, lantas ia menunduk pula, ia tidak menjawab. Adalah Cheng Jie, yang tertawa. "Engkogan, kau tidak tahu," katanya, "bersama-sama Encie aku mendustai ya kami mengatakan bahwa kami mau pesiar ke Pak Hia sekalian mencari tahu tentang kau, dan kami berjanji, lain tahun kami akan pulang." Mulanya ya menolak, tetapi kami membujuk, lalu kami pun dibantu Gui ya, akhirnya ya meluluskan juga. "Oh, kiranya begitu," kata Jien. "Bagaimana persoalannya?" "Maka kalian mengetahui pedang Tai Oh Kia berada di tangan Pat Chiu Tianchun." Belum Cheng Jie menyahuti, Wan Jie sudah mendahului, ia berkata, "Kami berangkat pada setengah bulan yang lalu. Entah dari mana didapat kabarnya, Sehoa Tugui Ye mengatakan pada kami bahwa pedang Tai Oh Kiam ada pada Pat Chiu Tianchun Gohoa, bahwa Gohoa berdiam di kuil Tin Hang Sia di luar kota Taigoan. Lalu Gui Ya menganyurkan Ya pergi memintanya pulang di luar dugaan. Ya bersikap tenang saja, Ya kata, pedang itu pedang mustika, maka orang bijaksanalah yang harus mendapatkan dan memilikinya. Ya kata ia sudah tua, tak perlu ia berebutan pula, Ya pun berkata, kalau Pat Chiu Tianchun tidak bijaksana, dia bakal celaka, karena itu, Ya tidak memperdulikannya lagi. Kami berdua menjadi bingung. Mana dapat pedang itu dibiarkan lenyap? Aku mengerti, dengan care, terang-terangan tentulah kami tidak dapat pergi, maka kami lantas memperdayai Ya. Jiein tertawa. "Benar-benar besar nyali kalian," katanya, "syukur kalian bertemu aku, kalau tidak, entah bagaimana kesudahannya, mungkin kalian bakal mengantarkan jiwa kalian." Sudah sekian lama Jiein menyamar sebagai pelajar berusia pertengahan tanpa merasa ia membawa kelakuannya si orang tua. Wan Jie agak tidak puas. "Kenapakah kau bawa lagak bertingkah ini?" katanya, "jangan kau mengulanginya pula, nanti kami tidak menggubris padamu." Jiein tersenyum. "Baiklah, aku akan tidak bertingkah lagi," sahutnya. "Nanti malam aku akan membantu kalian secara diam-diam mendapatkan pedang kalian. Cuma ada satu syaratnya, setelah berhasil mendapatkan pedang, kalian mesti segera pulang, supaya kalian jangan membuat YAYA kalian memikirkan dan menjadi berkhawatir karenanya." Wan Jie tertawa. "Kau ikut kami pulang, bukan?" katanya. Jiein agaknya gelisah. "Mana bisa," katanya cepat, "aku masih mempunyai urusan penting, nanti saja, setelah selesai, aku pergi ke rumah kalian. Untuk berdiam sekian lama tidak dapat aku turut kalian, jangan kau nanti aku tidak memperdulikannya." Melihat orang bergelisah, Sinona tertawa geli. "Baik, aku turut kau," katanya, "kenapa kau bergelisah? Cuma ingat, kata-kata mesti dibuktikan dengan kepercayaan." Lega juga hati si pemuda. "Aku si orang tua, mana dapat mendustai kalian," katanya. Cheng Jie bertepuk tangan, dia berteriak, Nah, Engkogan, kau kembali membawa tingkahmu. Apa itu aku si orang tua? Si orang tua sebenarnya berapa tinggi usiamu?" Jiein tidak melayani, sebaliknya, ia mengasah lihat Romain sungguh-sungguh. "Di manakah letaknya kuil Tin Hang Xie itu?" tanyanya. Wan Jie tertawa. "Pantas kau menyamar sebagai pelajar, kiranya kau mirip juga dengan sikutu buku," katanya, lantas dia menunjuk. "Itu, di sana." Jiein mengangkat kepalanya mendongak. "Benarkah kuil itu berada di atas gunung ini?" katanya. Dalam hati, "Kenapa tadi aku tidak melihatnya?" Ia lantas berdiri, ia mengenakan topengnya. "Kalian berdiam di sini, jangan bergerak," ia berkata, "aku hendak pergi, tetapi segera kembali." Hanya dengan satu kali mencelat, ia sudah tiba di luar gua, untuk mendongak, mengawasi ke atas. Di sebelah atas gua Hang Tong ini ialah lamping bukit, tingginya beberapa ratus tombak di mana tumbuh pepohonan. Setelah mengawasi dengan tajam, baru di sana terlihat tembok merah, temboknya kuil. Baru sekarang Jiein mengerti kenapa tadi ia tidak dapat melihat kuil itu. Setelah itu ia kembali ke dalam gua. Wan Jie menyambut, ia lantas tanya hal ihwal si pemuda. Selama setengah tahun mereka berpisah. Ia juga bertanya kenapa orang menyamar jadi pelajar Rudin berusia pertengahan itu. Tidak dapat Jiein menuturkan segalanya dengan jelas, maka ia ngaco belo saja. Ia berkata bahwa ia datang ke Taigoan untuk membantu sahabatnya mencari tahu tentang musuh si sahabat, yang minta pertolongannya. "Habis ini, aku akan pulang ke Pakhia," katanya akhirnya. Sinona dan adiknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tak menyangka bahwa mereka lagi didungangi. Kadang-kadang Jiein bicara dengan jenaka, hingga mereka menjadi gembira. Dengan mengobrol itu Jiein menanti datangnya jam 2, lantas mereka bertiga keluar dari gua itu. Di luar, hawa udara dingin sekali, tak sehangat di sebelah dalam, bintang-bintang menerangi pohon cemara. Jiein mengajak kedua kawannya lari sampai di mulut gunung. "Sekarang kalian berdua boleh mendaki secara berterang," ia berkata. Pat Chia Tianchun belum selesai dengan peryakinannya, dia tidak bakal memperlihatkan dirinya. "Kalau kalian ketemu orang, kalian lawan mereka dengan Kyo Kyong Im yang Cheng Hoan Pou. Dengan begitu, meskipun kalian tidak menang, kalian dapat membela diri. Kalau kalian mendengar siulan panjang 2 kali dari aku, walaupun pedang belum berhasil didapatkan, jangan ayah lagi, kalian mesti lantas lari turun gunung, nanti kita bertemu di depan gua tadi." Wan Jie dan Cheng Jie mengangguk. Mereka lantas melompat pergi, mendaki gunung itu, sedang Jiein melompat menghilang di antara pepohonan lebat. Wan Jie dan Cheng Jie memperoleh kemajuan pesat setelah mereka dididik inggak sepintas. Lalu itu, mereka dapat melompat tinggi dan jauh. Sebentar saja mereka sudah mendaki 20 tombak lebih. Jiein selalu mengintip senang ia melihat kemajuan mereka itu. Tapi jalanan mendaki itu sangat sukar, Nona dan bocah itu letih juga, terpaksa mereka beristirahat sebentar. Ketika mereka mau naik pula, tiba-tiba ada teguran dari sebelah atas, "Siapa di situ? Siapa berani lancang mendaki gunung?" Lalu teguran itu disusul dengan ancaman penyerangan, lantas terlihat menyambarnya dua benda berkilauan bagaikan bintang. Wan Jie terperanyat, ia hendak menangkis, atau ketua benda itu mental ke samping, menghajar batu gunung, sedang di atas itu lantas terdengar suara orang seperti menahan napas, terus terlihat jatuhnya suatu gumpalan hitam seperti tubuh manusia, tiba ke bawah. Lalu terdengar jeritan hebat, yang menggigitkan tubuh. Lega hati Onahu, tahulah ia, itulah si Engkogan yang merobohkan musuh. Ia lantas maju terus, Cheng Jie mengikuti. Minus 0000000. Seterusnya, beberapa kali mereka mendengar jeritan hebat seperti tadi sepanjang mereka mendaki itu, dan sebentar-sebentar ada tubuh yang jatuh ke dalam jurang. Di lain saat dari kuil Tin Hang Xie terdengar suara genta berulang-ulang, memecah kesunyian seng malam, berkumandang di lembah-lembah. Tengah Wan Jie melompat naik, mendadak ada bayangan yang melompat ke arahnya. Bayangan itu membentak dan kedua tangannya diluncurkan, bentaknya, turun ia tidak mau menyambut, ia melompat ke kiri sambil berseru, "Adik Cheng, awas!" "Jangan khawatir, Encik," jawab si Cheng. Bocah ini awas dan cerdik, ia melihat datangnya bokongan, ia tidak berkelit seperti enciainya, ia justru lompat menyambut dengan sepasang senyatanya yang mirip pala tulis itu, ia mengincar ke arah dada. Penyerang itu bukan sembarang orang, dia terkejut melihat orang yang pertama berkelit dan sebagai gantinya datang serangan orang yang kedua, dengan cepat dia merubah serangan menjadi sambaran, untuk merampas sepasang. Poan Koan Pit. Cheng Jie kecil, tetapi ia cerdik sekali, ia dapat menerka lawan bakal bertindak bagaimana, maka ketika ia menyambut serangan, ia menggertak, begitu senyatanya disambar, ia pun merubah gerakannya, sekarang ia meneruskan ke arah kedua mata. Inilah jurus Jie Liong Chio Chu, atau sepasang naga berebut mutiara. Ia bergerak sangat cepat. Musuh menjadi kaget, inilah di luar dugaannya, terpaksa dia mengelak seraya terus melompat ke samping, dia baru menaruh kaki, atau dia mendengar bentakan yang dibarengi sambaran angin ke dadanya. Kembali dia kaget, dia mengertak gigi, kakinya menyejak untuk melompat pula. Meski dia berlaku sangat cepat, dia masih didahului Wan Jie, ujung pedang nona itu menabas kempolannya, hingga dagingnya tertapas. Hampir dia pingsan, tubuhnya terjatuh ke bawah. Setelah itu keduanya maju terus. Di lain saat setelah mereka di atas, di tanah berlatar datar dan luas, gelap sekitar mereka, angin bertiup keras, membawa datang suara berisik dari daun dan cabang pohon-pohon cemara. "Bukankah tadi kita mendengar suara genta?" tanya Wan Jie perlahan, "kenapa sekarang begini sunyi?" "Peduli apa?" sahut Cheng Jie, yang tidak kenal takut. "Engkogan ada di antara kita, apa yang mesti kita takuti? Mari." Cheng Jie yang maju di muka ia benar-benar bertindak maju. Seng kakak menarik tangan adiknya. "Jangan sembrono," cegahnya, "kalau terjadi sesuatu, tak dapat aku bertanggung jawab terhadap Yaya." Cheng Jie berdiam, ia tidak menjawab, sebaliknya, jawaban datang dari orang lain. Suara yang tajam, Wan Jie terkejut, juga adiknya. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sekumpulan bayangan orang yang hitam. Waktu itu rembulan tak bercahaya dan di situ tidak ada penerangan api. Coba semua bayangan itu tidak bergerak, tak nanti mereka terlihat. Baru kemudian dari arah kuil terlihat munculnya beberapa buah lentera sorot Hong Beng Teng. Maka sekarang dapat dilihat tegas mukanya semua bayangan tadi, itulah wajah yang kekuning-kuningan, yang menyeramkan. Cheng Jie lantas mengenali orang yang menjadi kepala rombongan itu, dialah yang tadi siang mendustai ia bahwa Pet Chiu Tian Chun pergi dan belum pulang. Dialah Cai Hong, pendeta kepala kuil Tin Hang Xie itu. Tak Hong pun segera mengasih dengar suaranya. "Oh Mie Tsuhut, kembali kedua Xie cucilik yang datang pula kemari. Tin Hang Xie ini tempat suci dari Seng Buddha, kenapa Xie Chu berdua berani lancang datang kemari serta melakukan juga pembunuhan banyak jiwa? Apakah kalian tidak takut Seng Buddha nanti menghukum kalian?" Wan Jie tersenyum. meskipun kami lancang datang di waktu malam, tetapi kami datang tidak untuk mengganggu kau, Taisu jawabnya, sebaliknya, mengapa orang-orang Taisu mencegat dan membokong kami? Kenapa kami hendak dibikin mati? Memang banyak orang telah terbinasakan, tetapi mereka itu mencari mampus sendiri, tak dapat kami disesalkan. Tak Hong tertawa seram. Enak saja kau bicara, Nona, ia mengejek, kau harus mengetahui membunuh orang mesti mengganti jiwa, berhutang emas mesti membayar, mana dapat kalian meloloskan diri. Tapi, tunggulah dulu, sekarang aku hendak bertanya, mau apa sih ya cuma malam-malam lancang masuk kemari mengganggu kesunyian Tin Hang Xie? Bengis pendeta ini menatap si Nona, yang ia panggil Xie Chu, penderma. Huan memperdengarkan tertawanya yang halus, tetapi nyaring, ia menyingkap naik rambut di jidatnya yang dipermainkan angin. Taisu, kau berpura-pura saja jawabnya. Kau tahu sebabnya, tetapi kau masih menanyakan. Seorang pendeta tak boleh berdosa. Coba aku kurang cerdik, tentulah aku telah terpedayakan. Terus bukankah Pat Chiu Tian Chun berada di atas menara di mana ia menempati tingkat ke-6 untuk meyakini ilmu Chunggao Hian Kang? Jawaban itu membuat Tak Hong mundur 2 tindak. Dia melengak saking heran, tapi mukanya lantas berubah menjadi pucat dan muram. Dia bertanya, bagaimana kau mengetahui itu? Sinona belum menjawab, di belakang si paderi terdengar suara seram ini, Sute, menghadapi kedua bocah itu, buat apa banyak omong? Bekuk dulu mereka, baru kita bicara. Latu kata-kata galak ini disusul dengan munculnya orangnya. Wan Jie melihat orang itu bertubuh besar, berdada lebar, sepasang matanya tajam dan bengis, dan tangannya mencekal 2 batang tombak cagak yang hitam mengkilap. Cheng Jie menjadi habis sabar, ia melompat ke depan orang itu. Ia tak jeri walaupun orang bertubuh besar dan beroman sangat bengis, sembari tertawa, ia berkata, hi, makhluk tolol seperti kau berani mempertunjukkan kejelekanmu. Baiklah, cuan kecilmu nanti mengantarkan kau pulang ke rumah nenekmu. Orang itu gusar bukan main. Memangnya dia beradat keras dan tak takuti siapapun kecuali gurunya, Pat Chiu Tian Chun Gohoa. Maka dia berteriak sekuat-kuatnya. Anjing kecil, kau cari mampus! Lantas dengan tombak cagaknya, dia mengemplang. Cheng Jie tahu orang pasti bertenaga besar, maka ia berlaku cerdik, tak sudi ia melawan keras dengan keras, maka dengan lincah ia berkelit, terus ia berkelebat ke belakang lawannya itu. Kaget si penyerang ketika mendapatkan ia menghajar tempat kosong, mengertilah ia akan ancaman bahaya, maka dengan cepat ia memutar tubuhnya sambil mendahului mengayun tombaknya ke belakang. Begitu hebat serangannya ini, tombaknya sampai mengeluarkan suara angin keras. Cheng Jie benar-benar cerdik, ia tetap tidak mau menangkis, sambil tertawa ia berkelit pula, hingga lekas juga ia kembali berada di belakang lawannya itu. Penyerang itu kaget dan berkhawatir, dia lantas melompat ke depan sejauh setombak lebih, setelah itu, baru dia memutar tubuhnya. Sekarang dia melihat si bocah di depannya, lagi mengawasi dia sambil tertawa manis. Dia menyedot hawa dingin, dia pun mau berlaku cerdik, dia lantas balik mengawasi. Tak Hong menyaksikan kejadian di depan matanya itu, ia mengerutkan alisnya. Luar biasa kegesitannya Cheng Jie itu, ia tidak mengenali ilmu silat itu dari partai mana. Bukankah orang hanya seorang bocah cilik? Si cilik sudah demikian lihai, bisa dimengerti si Nona, orang yang terlebih tua itu. Walaupun begitu, ia tidak takut, ia hanya belum tahu apa maksudnya orang mencari Pat Chiu Tian Chun gurunya itu. Gurunya tidak boleh diganggu. Gurunya membutuhkan waktu hanya 1 atau 2 jam lagi, jadi ia perlu mempermainkan seng waktu. Lawan Cheng Jie itu tidak berdiam lama, dia tak dapat membiarkan dirinya diejek bocah itu. Dia bergerak pula, hanya dia tidak segera menyerang, dia berjalan memutari si bocah. Tampaknya dia sabar sekali. Cheng Jie pun bersikap tenang. Masih ia tersenyum-senyum, sikapnya ini mentaati ajaran Jiein, untuk ia berlaku tenang tetapi gesit. Orang itu bernama Mohou, dia murid kedua dari Gohoa, julukannya Tin Sansin, malaikat penunggu gunung, dia berkepandaian tidak lemah, hanya barusan, lantaran menuruti adatnya, dia kena dipermainkan bocah Sihau itu, hingga dia menyadi rada jari. Dia tidak dapat berdiam lama-lama, sebab dia mendapat kenyataan kawan, atau saudara seperguruannya, semua mengawasi padanya, dia tahu malu, hingga mukanya menjadi merah dan terasa panas, maka itu dia maju turun tangan. Tapi dia pun ingat gurunya, yang lagi berlatih itu, tak mau dah menggagalkannya, maka dia hendak mengulur waktu, di lain pihak panas hatinya menyaksikan lagak si bocah, di lain pihak lagi, timbul kejelusannya terhadap Tsai Hong, sang adik seperguruan yang ketujuh. Sute ini disayang gurunya, maka selama si guru berlatih, sang Sute yang diberi kepercayaan, yang ditugaskan mengurus segala sesuatu di luar kuil, Tak Hong cerdik dan berpengalaman, maka ia bersikap sabar. Sikap ini tak disenangi sang Suheng, karena itu akhirnya Mohou melupakan diri, setelah beberapa putaran, mendadak dia maju menyerang ilmu tombak cagaknya itu terdiri dari 14 jurus. Ketika dia menyerang, dia lantas menyerang terus hingga 7 kali, lantaran yang pertama dan kedua, yang lainnya, dapat dikelit lawannya. Cheng Jie berlaku tenang, waspada dan gesit, begitu ia diserang, ia mengerti bagaimana harus bertindak. Dengan poan-koan pitnya, ia melawan dengan jurus-jurus Chong Hyok si Raja Setan menaklukkan iblis, yang terdiri dari 36 jurus, sedang kakinya bergerak dengan gerakan Kyo-Kyong Im yang Cheng Hoan Pou. Sebagai kesudahannya itu, Mohou jadi terkekang poan koan pit, setiap kali dia menerjang, dia tentu menerjang sasaran kosong, sia-sia belaka semua serangannya itu. Sesudah menonton sekian lama, Tak Hong berkata kepada saudara-saudara seperguruannya, ilmu poan koan pit bocah ini rada mirip dengan ilmu silatnya Tong San Jian Yao, apa yang beda ialah dia ini lebih aneh dan gesit, mungkinkah anak ini ada sangkut pautnya dengan rumah perguruan Tem Liong. Aku pun menduga demikian, menyahut seseorang, suhu bersahabat kekal dengan Tong San Jian Yao, mungkin bocah ini muridnya mereka itu, hanya kenapa mereka datang mengacau di saat suhu berlatih? Maksud apakah yang dikandung mereka ini? Tak Hong berdiam. Biar apapun maksud mereka, mereka harus dicegah, sahutnya kemudian, tinggal sedikit waktunya kalau kita tidak tahan sabar, bisa gagal mereka ini tentu ada yang mereka buat andalan, mungkin ada si tua di belakangnya, pendek kata kita harus menanti sampai Suhu yang menemui mereka. Suheng tanya satu suara di belakang, habis bagaimana dengan jiwa belasan saudara kita itu? Apakah kita mesti sudah saja? Hektometer Tai Hong mengasih dengar suaranya, Kiyo Sute, kau harus sabar, hutang darah mesti dibayar dengan darah, bahkan mesti berikut bunganya, kenapa mesti mengkhawatirkan itu? Tapi kau harus ingat, mesti dijaga agar suhu jangan menjadi tersesat. Dapatkah kau bertanggung jawab? Tanda petik. Wan Jie sendiri, sambil memasang telinganya, memperhatikan Cheng Jie, setelah sekian lama itu, ia tertawa sendirinya, ia menganggap Cheng Jie jenaka sekali. Sang adik itu bersilat dengan ilmu silat ajaran Jie Ing sebenarnya, belum pernah Cheng Jie menggunakan itu seperti sekarang, maka itu, ada ketikanya ini, ia menggunakannya sebagai ujian, ia mengulangi dan mengulanginya, dari rada kaku, ia dapat menyalankannya dengan lincah. Lucu Mohou, yang berbalik mesti melayani orang, sedang mulanya dialah yang menyerang. Wan Jie berpikir lebih jauh, ia memuji kecerdikan adiknya, biarlah adiknya ini melayani supaya engkogan mereka dapat turun tangan, ia hanya menduga-duga, Gan Gak sudah berhasil atau belum. Tak Hong dan saudara-saudaranya bergelisah juga menyaksikan Mohou kena dipermainkan si bocah cilik, beberapa saudaranya tampak menjadi habis sabar dan ingin turun tangan sebisa-bisanya. Tai Hong menyabarkan diri, ia mencegah mereka itu. Sekarang ia percaya, si bocah tidak berniat mencelakai saudara seperguruannya itu, itulah ada baiknya untuk gurunya juga dengan begitu. Saudara seperguruannya itu yang nomor 2, jadi mendapat pengalaman, supaya lain kali dia jangan suka terburu nafsu. Akhirnya ia bertindak maju kepada si Nona. "Nona," ia berkata, tertawa, "guruku itu benar seperti kata Nona, sekarang ia berada di tingkat ke-6 dari menara di belakang kuil di mana ia tengah meyakinkan ilmu silat Chunggero Hian Kang inilah saat sangat penting untuk guruku itu. Kemarin aku mendustai kalian, itulah saking terpaksa, jadi bukannya aku sengaja memperdayai, dalam perkara ini, aku tidak tahu menahu, segala sesuatunya terserah pada guruku, terserah kepada Nona, Nona suka percaya aku atau tidak." Wan Jie percaya Tai Hong bicara dengan sebenarnya, ia pun dapat mengetahui maksud si pendeta, yang mau mengulur waktu, agar gurunya dapat menyelesaikan peryakinannya itu. Sampai waktu itu, pasti mereka bakal turun tangan untuk menempur padanya, maka ia pun berpikir bagaimana harus melayani pendeta ini. Di saat ia hendak membuka mulutnya, tiba-tiba ia mendengar dua kali siulan yang jauh tetapi jelas, ia lantas menjadi girang, itulah tanda dari engkogannya bahwa engko itu sudah berhasil, ia tidak memperlihatkan kegirangannya, ia menutupinya dengan tertawanya. "Taisu, setelah mendengar keteranganmu ini, apabila aku tidak percaya kepadamu, aku sungguh keterlaluan," ia berkata, "sebenarnya kami berdua mendaki gunung ini cuma hendak menanyakan guru Taisu tentang suatu kejadian tahun lalu, karena guru Taisu berada di dalam menara, baiklah, besok kami datang kembali. Tentang perbuatan kami ini, kami harap sukalah diberi maaf." Habis berkata, dia teriaki adiknya, "Adik Cheng, mari kita pergi." Cheng Jie pun mendengar siulan itu, maka atas suara kakaknya, ia lantai melompat keluar gelanggang, untuk berhenti bertempur. Bersama kakaknya itu, ia memberi hormat kepada Tai Hong, lantas keduanya lari turun gunung. Tai Hong pun mendengar siulan itu, ia menyangka suara burung, ia tidak curiga apa-apa, melihat kepergian si Nona berdua, ia menghela napas. Dadanya menjadi iega. Mohong sebaliknya menjadi sangat letih, hingga dia lantas duduk mendeprok di tegalan itu, sedang dari mulutnya beberapa kali terdengar suaranya, bocah itu benar-benar lihai." Tak Hong lantas memerintahkan beberapa kawannya pergi mengurus belasan mayat di dalam jurang, ia pun berkata, "Kalau tidak salah, 2 jam lagi, selesai sudah suhu dengan peryakinannya. Maka kalau besok kedua bocah tadi datang pula, mereka tidak bakal lolos dari pukulan Chunggero Hian Kang dari suhu." Murid ini berkata demikian tanpa dia mengetahui bukan saja pedang Tai Oh Kiam telah lenyap bahkan gurunya, yang diandalkan itu, telah binasa di atas menara. Pat Chiu Tian Chun Go Hoa mengadakan aturan keras, semua muridnya dilarang sembarangan naik ke menara tempat dia meyakinkan ilmunya. Kalau dia membutuhkan sesuatu, dia memanggil orang dengan tanda ketukan karena itu, sekian lama dia berdiam saja, Tai Hong semua tidak curiga, baru sesudah berselang 7 atau 8 jam, muridnya itu heran, terpaksa ia memberanikan diri naik ke menara, menghampiri tingkat ke-6 itu, akhirnya murid itu serta murid-murid yang lainnya menjadi kaget dan kelabakan, guru mereka kedapatan sudah mati dan pedangnya lenyap. Baru mereka sadar bahwa mereka telah dipermainkan kedua bocah itu, celakanya, mereka tak dapat menyusul kedua bocah itu, yang tak ketahuan kemana perginya. Atau sedikitnya sudah pergi jauh 600 li lebih. Tatkala Huan berdua sampai di depan gua, Jie In sudah menantikan mereka, tangannya mencekal sebatang pedang, cuma di waktu malam dan gelap seperti itu. Mereka tidak dapat melihat jelas Jie In pun, begitu melihat mereka, lantas berkata, "Lekas," dan ia lantas lari, untuk jalan di muka, buat kembali ke hotelnya. Ketika itu sudah hampir jam 4, tatkala mereka masuk ke dalam pekarangan, mereka mendapat kenyataan seluruh hotel sunyi senyap semua penghuninya asyik tidur nyenyak. Semasuknya mereka ke dalam kamar Jie In menyalakan api, habis mana, ia mencabut pedang yang dicekalnya, mereka lantas melihat sinarnya pedang itu, yang pasti tajam sekali. "Sungguh pedang yang indah," Jie In memuji, sambil mengangsurkan pedang itu pada Wan Jie ia tertawa, Inilah pedang mustika, pantas kalian melakukan perjalanan ribuan li mencarinya. Sekarang pedang ini telah didapatkan kembali, maka nanti, begitu terang tanah, lekaslah kalian berangkat pulang." "Terima kasih," mengucap si Nona, yang menyambut pedang itu. Ia lantas menanyakan bagaimana pemuda itu merampasnya dari Gohoa. Selagi mendaki gunung, tidak pernah Jiein memisahkan diri jauh-jauh dari Wan Jie dan Cheng Jie. Ia menguntit dan memasang mata. Ia melihat bergeraknya belasan bayangan. Ia menduga kepada pihak gunung, terus ia berwaspada. Demikianlah ia melihat kedua bocah itu dirintangi, maka ia lantas membantu senang. Ia menyaksikan Cheng Jie dibantu Han Jie membinasakan musuh. Ketika musuh jatuh ke jurang dan menyeret keras, lalu terdengar suara genta di dalam kuil. Ia berpikir, pasti musuh keluar untuk mencegat kedua anak ini. Demikian pikirnya, itulah berbahaya buat mereka. Karena itu, ia lantas bertindak. Ia mencegat, lantas ia turun tangan. Satu demi satu ia bekuk belasan musuh itu. Sebentar-sebentar ia melemparkannya ke dalam jurang. Terhadap manusia jahat, ia tidak berbelas kasihan lagi. Wan Jie dan Cheng Jie mesti dibantu hingga maksudnya tercapai. Lantas tiba saatnya Jiein menyaksikan Cheng Jie berdua dirintangi rombongannya Tai Hong. Ia melihat aksinya bocah yang jenaka dan besar nyalinya itu. Setelah menonton sekian lama, ia percaya Cheng Jie tidak bakal kalah dan Tai Hong pun tidak akan lekas turun tangan. Maka ia berbesar hati meninggalkan kakak beradik itu. Ia lantas pergi ke belakang kuil, ke menara. Ia berlaku waspada. Ia menggunakan kegesitannya, agar tidak ada orang yang melihat padanya. Dengan mudah Jiein dapat mencari menara, yang terdiri dari 7 tingkat. Di dekat situ ia melihat seseorang bersembunyi di belakang pohon. Ia menyingkir dari orang itu. Tiba di depan menara, ia tidak lantas naik. Ia mendapat kenyataan, menara itu dipasangi lentera sampai di tingkat ketiga, yang lainnya semua ditinggal gelap. Ia pun mendapat kenyataan, setiap tingkat ada orang yang menyaganya. Walaupun penjagaan kuat, Jiein tidak mau mundur, ia cuma tetap waspada, untuk dapat bekerja dengan leluasa. Ia menghampiri setiap penjaga, yang ada belasan orang jumlahnya. Ia datang dari belakang, lalu dengan sebatia minotok, hingga musuh roboh tanpa suara berisik. Cara ini diulangi hingga ia berhasil. Tinggallah penjaga di bawah menara, di tingkat pertama. Sulit untuk merobohkan dia itu tanpa membuat sadar penjaga di tingkat kedua. Demikian seterusnya. Maka ia lantas berpikir, matanya memandang ke depannya. "Ah, itu dia," katanya dalam hati. Ia melihat sebuah pohon tua, yang besar dan tinggi, yang tumbuh di samping menara. Terpisahnya dari wuwungan menara kira-kira setombak. Di antara sampokan angin, cabang pohon itu bergoyang-goyang tak hentinya. "Kenapa aku tidak mau mengambil jalan dari atas pohon itu?" pikirnya. Kemudian ia lantas mengambil keputusan. Ia lantas meneliti pohon itu. Kalau ada penyaganya, ia memperoleh kenyataan, tak ada penjagaan di situ. Maka ia terus menghampiri untuk memanyatnya. Ia naik sampai di cabang yang paling tinggi, yang berada dekat dengan wuwungan menara. Ia berada di atas wuwungan itu. Inilah saatnya yang terakhir. Dengan berani ia merayap di cabang tertinggi itu. Lantas ia melompat ke wuwungan menara. Karena ia berada di sebelah atas, ia jadi melompat turun. Ia melompat sambil berjumpalitan untuk mencegah kakinya menerbitkan suara berisik. Keberaniannya itu memberikan hasil yang memuaskan. Ia berada di atas menara tanpa bahaya. Sekarang Jiein bekerja lebih jauh. Ia mesti turun ke tingkat ketujuh. Ia menyentelkan kakinya di payon. Tubuhnya diturunkan. Di sini tidak ada penjagaan. Ia dapat sampai di ruangan tingkat ketujuh itu tanpa rintangan. Ruangan itu kosong dan gelap. Untuk sampai di tingkat ke-6 Jiein mesti bekerja keras. Tangga undakan ada pintunya. Daun pintu terbuat dari bahan besi tebal 2 cun. Bagaimana harus membuka itu? Ia ingat pisau belatinya, pisau belati Cula Badak, yang dapat melawan logam emas dan batu kumala. Dengan menikam, ia berhasil membuat lubang. Setelah itu, ia memotong dengan perlahan-lahan untuk kegirangannya, ia berhasil, segera ia melihat cahaya terang. Lantas ia melompat turun, ia dapat tidak menerbitkan suara berisik. Pat Chiu Tianchun lagi duduk bersila, matanya ditutup rapat, daging di mukanya berkedutan, dia tetap duduk diam, dia seperti tidak mendengar apa-apa, cuma kedua tangannya ditolakkan ke depan. Setelah melihat tegas muka orang Jiein terkejut, Gohoa mirip dengan orang hutan. Bulu putih hampir menutupi mata dan mukanya, jelas dia lagi berada pada saatnya yang sangat genting, dia bakal lulus atau tersesat dari peryakinan ilmu pedangnya itu, Chunggero Hian Kang. Jiein telah berpikir menggunakan Hian Wan Sip Pet Kei untuk membuat orang itu lantas tidak berdaya, untuk sejenaklah bersangsi. Ia belum melihat pedang Tai Oh Kiam, ia bisa berabe kalau ia gagal menyerang. Gohoa mati sebelum dia memberi keterangan tentang pedang mustika itu, maka sambil menanti, ia berpikir. Tiba-tiba Gohoa memperdengarkan suara dari kerongkongannya, mirip suara kerbau dan tubuhnya, lebih benar tulang-tulangnya, memperdengarkan suara meretek setelah mana, kedua tangannya diangkat naik. Karena mana bajunya yang gedombrongan turut terangkat juga. Untuk girangnya Jiein melihat gagang pedang di antara baju yang tersingkap itu, ia percaya itulah pedang yang lagi ia cari. Karena Gohoa lagi menanti saatnya, ia juga tidak mau beraya lagi. Ketika ia hendak menggerakkan tangannya, mendadak ia melihat orang membuka kedua matanya dan mukanya tersenyum tanda girang. Tapi, begitu melihat Jiein, dia terkejut, tanpa berkata apa-apa, dia lantas mendorong dengan tangannya kepada orang asing di dalam kamarnya itu. Jiein terkejut, tetapi ia tidak menjadi gugup, ia memang sudah siap sedia, ia membela diri dengan menyambut serangan yang berupa dorongan itu, meneruskan mana, ia menotok. Pat Chiu Tianchun berjengit, ia merasakan dada kanannya dingin dan kaku. Lantas kedua tangannya itu diturunkan, tenaganya pun lenyap seluruhnya, menyusul itu, tubuhnya gemetaran rupanya ia hendak mengerahkan tenaganya, tetapi sia-sia belaka, dadanya telah kena ditotok. Ia tak dapat berdaya lagi. Cuma dengan mata yang bersinar guram, ia mengawasi lawannya itu. Totokan Hian Wan Sip Pet Kei itu tak dapat dibebaskan sembarang orang, apalagi untuk membebaskannya sendiri. Demikian ya Gohoa gagal, ia mengerti akan nasibnya, maka sejenak kemudian, dia menghela napas dan berkata duka, aku Gohoa, telah banyak aku membunuh orang, orang mati tanpa merasa, aku tidak menyangka hari ini aku roboh secara begini, inilah pembalasan Tian, kita tidak mengenal satu dengan yang lain, tetapi maksud kedatanganmu dapat aku menerka. Pedang Tai Oh Kiam berada di tubuhku, kau ambillah sendiri. Suaranya makin lama makin perlahan, napasnya lantas mendesak. Dia menambahkan, muridku banyak di antara mereka, separuhnya baik, separuhnya lagi jahat, maka terserah kepada Chuan untuk memperlakukan mereka. Lantas ia berhenti, kedua matanya ditutup rapat, ia tak dapat bicara lebih jauh, napasnya sudah berhenti. Jiein mengawasi, ia menghela napas, ia menghampiri lebih dekat, tangannya diulur, untuk mengambil pedang mustika yang menjadi benda rebutan itu. Setelah meneliti, ia gembol itu di punggungnya. Sekarang ia tidak mau membuang waktu lagi, ia naik pula ke atas untuk dari wuwungan melompat ke pohon tadi. Ia berhasil dengan selamat, ia berdiam sebentar di atas pohon, matanya memandang ke menara, ia sedikit menyesali ia terpaksa. Sebab kalau tidak, ia bisa gagalat. Terhibur juga ketika ia ingat penyesalannya Gohoa. Biar bagaimana, ia telah menyingkirkan seorang yang sangat jahat, lalu hatinya jadi lega pula. Lantas dengan cepat ia turun dari pohon itu, ia berlari iari ke tempat Cheng Jie tadi, sembari lewat. Ia menotok bebas korban-korbannya yang menyaga berbagai pos. Ia melihat Cak Hong masih belum turun tangan. Cuma Cheng Jie lagi mempermainkan Mohou, kembali ia memuji bocah itu, yang ia kagumi. Katanya dalam hati, sesudah besar, Cheng Jie mungkin menjadi jago. Hari sudah jauh malam, gelap dan dingin. Jiein memandang langit, ia tak dapat menduga waktu yang tepat, mungkin sudah jam 3 lewat, Ia tidak mau menanti lagi, maka ia meninggalkan Cheng Jie, ia lari ke kepala angin, kira-kira 3 li, ia berhenti, di sini ia mengasih dengar siulannya yang 2 kali itu, setelah mana ia terus lari kembali ke Gua Hang Tong, ia percaya Cheng Jie berdua mendengar isyaratnya itu. Ternyata dugaannya itu tepat. Demikianlah, mereka pulang bersama-sama ke hotel. Wan Jie girang dan bersyukur ia memegangi Tai Oh Kiam dan mengusap-usapnya. Jie In mengawasi, ia tertawa dan berkata, "Nona, kau telah mencapai cita-citamu, aku percaya di belakang hari kau bakal menjadi nona yang gagah perkasa. Sekarang aku hendak memberi selamat lebih dulu padamu." Wan Jie mengangkat kepalanya, ia tersenyum, lekas ia menunduk. Tapi lekas ia mengangkat pula kepalanya itu, untuk dengan matanya yang jeli menatap si anak muda. Tanpa merasa, hati Jie In berdenyut. "Kalian berdua tunggu di sini," katanya kemudian, "jangan kalian pergi kemana-mana, aku hendak pergi sebentar, untuk mengatur keberangkatan kalian." Begitu ia berkata Jie In lantas pergi keluar. Tiba di jalan besar, ia ragu-ragu. Angin yang dingin menyampok tak hentinya. Cuaca gelap tapi untuknya tak menjadi rintangan besar, di jarak 10 tombak ia masih dapat melihat, ia hanya jalan seperti orang biasa, langkahnya naik dan turun di jalan besar yang tidak rata itu. Tiba-tiba ia mendengar suatu suara dari sebelah depan, ia merandek sejenak terus ia berjalan pula. Tapi ia tidak usah berjalan lama. Tiba-tiba sesosok bayangan melompat ke depannya, merintanginya, ia tidak kaget ia lantas melihat seorang pengemis yang pakaiannya banyak tambalannya, yang pinggangnya dilihat 3 batang tali rumput, dengan mata mendolong, pengemis itu mengawasi, mulutnya bungkam. "Kebetulan," pikir Jie In, yang tertawa di dalam hatinya, "aku memang hendak mencari anggota Keipang, kau justru datangi. Bagus, aku jadi tak usah berabe lagi." Meski begitu, ia tidak lantas membuka mulut, ia menatap pengemis itu, mulutnya tersungging senyuman. Pengemis itu heran melihat orang tidak merasa takut, ia berkata dalam hatinya, "Si pelajar Rudin ini besar juga nyalinya dengan romanku yang bengis, siapa tidak jeri terhadapku sen? Ciat koai kit beng tiongko si pengemis aneh. Di dalam provinsi Soase ini, siapakah tidak mengenal aku sekalipun Cheng Hang Pei? Yang besar pengaruhnya, dia masih jeri terhadapku. Malam ini aku tidak dapat menggertak pelajar Rudin ini, benar-benar heran dia tak bedanya orang kebanyakan. Tidak nanti dia adalah orang rimba persilatan, maka inilah rupanya sebabnya kenapa dia tidak kenal aku." Lantas ia membalik matanya dan bertanya, "Tuan, malam-malam dan gelap begini kau keluar sendirian, apakah kau hendak melakukan sesuatu?" Dan kau Jie In balik bertanya, sembari tertawa pengemis itu menjadi tidak senang, hingga mukanya menjadi muram. Seorang pengemis tidak dapat melihat orang di waktu siang, terpaksa dia mesti kelayapan di waktu malam, sahutnya kaku. "Tetapi kau, pelajar Rudin, bukannya tidur baik-baik di atas pembaringanmu, kenapa kau bergelandangan di waktu malam gelap dan dingin begini? Kau menjadi si arwah bergelandangan, kau pasti bukan manusia baik-baik." Dikatakan begitu Jie In tidak menjadi gusar, sebaliknya, dia tertawa lebar. "Oh, jadi kau menanyakan aku dengan maksud begini?" ia menegaskan. "Tidak apa, untuk memberi keterangan kepadamu pula sederhana sekali. Aku si orang tua datang dari Sin Leong Tong, dari kota raja. Aku baru saja tiba, aku si orang tua hendak menyelidiki ada atau tidak tukang minta-minta yang kelakuannya buruk. Apa mungkin kau telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diberitahukan orang lain, malah kau tampaknya sedikit takut." Sam Giam Koai Kit membelalakan matanya. Dia tertawa aneh. "Takut tulangnya, aku si orang tua, belum pernah aku mendengar kata-kata itu. Sungguh aku tidak menyangka, pelajar Rudin, kau dapat menggertak aku dengan kata-katamu yang bagus ini. Hektometer, apakah kau kira Sin Leong Tong dari Keipang dapat kau memasukinya? Awas, kalau kau tidak bicara terus terang, malam ini aku si orang tua pasti tidak akan mau." "Sudah." Jie In mengerutkan kening, pikirnya, Pantas Toa Kot Chong Sie mengatakan padaku, di dalam kepang itu ada hidup campur baur segala macam orang, ada yang lurus, ada yang tidak karuan, ada juga yang berani berbuat tidak pantas, cuma karena aturannya sangat keras, tidak sembarang orang berani melanggarnya. Pengemis ini bertabiat keras, baiklah aku coba memperlihatkan Huleng untuk menguji dia. Maka ia lantas merogoh sakunya, untuk mengeluarkan Sin Leong Se Huleng, lambang partai pengemis yang merupakan perunggu berukiran naga, singa dan harimau keramat. Lalu sembari tertawa ia berkata, mendengar suaramu, agaknya kau bangga sekali akan dirimu. Kau pasti orang dengan asal-usul yang besar sekali, maka cobalah kau menyebut gelaran serta kepandaianmu, supaya dapat aku mempertimbangkan apakah kau berharga untuk aku menggerakkan tanganku. Pengemis itu tertawa lebar. Pelajar Rudin, kau dengar, katanya jumawa. Jangan kau kaget, ya aku si orang tua Beng Tiongko, gelaranku ialah Sam Ciat Koai Kitnah, apalagi yang hendak kau tanya? Hai, hebat gelaran itu, kata Jien, agaknya dia terkejut, apakah artinya Sam Ciat itu? Kulit mata si pengemis terbalik. Apakah kau tidak dengar jelas tunyanya? Baik. Aku si orang tua suka menjelaskan kepada kau, Sam Ciat itu terdiri dari Sim Ciat dan Ciu Ciat, dan yang satu lagi yaitu kepandaian yang tersohor, Ciat Hou Chiang, begitulah maka disebut Sam Ciat. Pengemis ini, Beng Tiongko, dijuluki Sam Ciat Koai Kit, itu artinya, dialah Koai Kit atau pengemis aneh, dan Sam Ciat berarti tiga macam kepandaiannya. Sim Ciat ialah kepandaian menyerang hati, dan Ciu Ciat ialah kelihayan tangannya, kepandaian yang paling ia andaikan. Mendengar keterangan itu Jiein percaya pengemis ini benar-benar lihai, tetapi ia sendiri belum pernah mencoba anggota Kepang, sekarang ini ada ketikanya, maka ia tertawa dan berkata, Ciat Hou Chiang? Ah, ia menggeleng-gelengkan kepala, kepandaian semacam itu belum pernah aku dengar, nah, cobalah kau keluarkan Sam Ciat Koai Kit jadi mendongkol. Pelajar Rudin, kau benar-benar mencari mampus, katanya sengit, kepandaian apa ini kau kira dapat dicoba-coba? Tapi baiklah, kalau aku tidak memperlihatkan kepadamu, nanti kau menyangka aku si orang tua cupat pandangannya. Ia lantas saja berseru. Kau sambutlah, lalu tangan kanannya, dengan 5 jarinya terbuka bagaikan gaetan, meluncur menyambar iga kiri si pelajar Rudin di depannya itu. Cepat tangannya itu, bagaikan kilat, bagaikan angin, tetapi toh tak ada suara menyambarnya. Dia benar-benar lihai, kata Jiein dalam hati. Memang lihai si pengemis, serangannya itu, sebelum tiba pada sasarannya, lantas dirubah. Tangannya, yang seperti gaetan atau cakar harimau, bukannya mencengkeram terus melainkan dengan tiba-tiba dirubah gerakannya, terus dipakai menyambar lengan kiri sasarannya itu. Ah, apakah benar-benar pelajar Rudin ini tidak mengerti ilmu silat sama sekali? Beng Tiongko heran dan menanyakan dirinya sendiri. Ia kena mencekal lengan yang lunak, hingga ia melengak. Kenapa aku mesti menempur seorang yang mengikat tayam pun tidak kuat? Baru ia berpikir demikian. Mendadak tangannya yang mencekal lengan Jiein itu seperti tertotok keras, terus ia merasakan tangannya itu kaku. Dalam kagetnya, segera ia menarik pulang tangannya, tapi belum ia berhasil tangan kanan si pelajar sudah berbalik menyambar lengannya. Syukur ia gesit, ia dapat berkelit, kalau tidak, mungkin tangannya patah. Dalam kagetnya, ia membalas menyerang pula dengan tangan kirinya, hingga keduanya lantas saling serang. Selama itu, tidak pernah kaki mereka bergerak. Jiein menguji si pengemis dengan ilmu silat Kim Kong San Chiang, atau tangan arhat. Ia membuat Tiongko heran dan kaget, hingga pengemis ini berpikir, kepandaianku ini bukanlah yang teristimewa, tetapi di dalam rimba persilatan, cuma beberapa gelintir orang saja yang dapat menghindarinya, maka aneh pelajar Rudin ini. Dia mempunyai Kim Kong San Chiang yang istimewa, inilah di luar dugaanku. Karena itu, tanpa merasa, ia melompat mundur 2 tindak, terus ia menegur, siapakah kau sebenarnya? Jiein tertawa, ia bukannya menyahuti atau mengangguk, laustru bertanya, Kau mengaku kalah, bukan? Mendengar itu, terbangun ia rambut Sam Chiat Koai Kate. Apa kau bilang, teriaknya, kau bergerau aku si orang tua, mana dapat aku kalah? Kata-kata ini disusuli serangannya, terus hingga 3 kali saling susul, dengan 3 rupa tipu silatnya, semuanya dari jurus-jurus Chiat Hou Chiang itu. Jiein tersenyum, 2 kali ia berkelit, lalu pada yang 3 kalinya, ia memapaki, ia menyambuti, hingga tangan mereka bentrok demikian kerasnya, hingga si pengemis terpental mundur 3 tindak, ia sendiri, lah berdiri tetap di tempatnya. Beng Tiongko kaget, hingga mukanya berubah pias. Jiein tidak menghiraukan keheranan orang itu, dengan tenang ia mendongak, untuk memandang langit. Waktu itu sudah jam 5 kira-kira. Tetapi di musim dingin seperti itu, lambat munculnya batara surya, coba di musim panas, pastilah Seng Surya sudah mengintai. Semenjak tadi ia berpikir, hari sudah siang, matahari akan segera muncul, cukuplah sudah aku main-main. Maka ia lantas mengeluarkan Huleng seraya berkata, Beng Pei Tau, janganlah kau bergusar karena main-main kita ini, coba kau lihat ini. Kau tentu akan mengetahui aku siapa. Tiongko terperanyat, lantas dia mengawasi dengan tajam tangan orang yang diangsurkan kepadanya, biarpun cuaca gelap dia masih dapat melihat sejauh 3 tombak, maka dia menjadi semakin heran. Sekarang dia memperlihatkan sikap menghormat akan tetapi dia tidak segera berlutut atau menyurah. Oh, kiranya Chuan mempunyai Cie Tang Sin Liong Leng dari partai kami, katanya sabar. Menurut aturan partai, siapa memegang Huleng ini, ia mewakili Tiang Lo kami dan Tiang Lo itu dapat bertindak seperti apa yang ia rasa baik, baik untuk memberi hidup mati pun untuk menghukum mati, kekuasaannya itu, aku si orang Shibeng tidak berani menentangnya. Andai kata Chuan tidak puas dengan sikapku barusan, aku si orang Shibeng bersedia akan menerima hukumanku. Cuma ada satu hal, yang aku belum jelas. Sin Liong Leng ini terdiri dari 7 buah, yang 4 terbuat dari Cie Teng, atau perunggu, dan dipegang oleh Su Tiang Lo kami. Kalau Sin Liong Leng ini dipergunakan, sekalipun Pei Ju sendiri, dia mesti mentaati, dia mesti tunduk. 3 yang lain terbuat dari besi, yang menyimpannya ialah Pei Ju. Biar urusan bagaimana besar, untuk itu biasanya segala titah disalurkan dengan Huleng besi itu. Sebegitu jauh yang aku ketahui, Huleng perunggu belum pernah digunakan selama 12 tahun ini, demikianlah aturan partai kami. Siapa memegang Huleng ini, ia mewakilkan Tiang Lo, tetapi sekali-kali belum pernah Tiang Lo meminjamkannya kepada orang lain. Pada 5 tahun yang lalu, Su Tiang Lo menutup mata karena sakit, Hulengnya lantas dipegang oleh Kiu Cie Tiang Lo. Baru 1 bulan yang lalu aku bertemu dengan Kiu Cie Tiang Lo di Siam Sai Selatan, waktu itu Tiang Lo memberitahukan aku bahwa sebuah Huleng telah diserahkan kepada Chia Tai Hiap serta aku diberitahukan Chia Tai Hiap ialah Su Tiang Lo, maka aku dipesan untuk menantikannya di provinsi Soase ini. Apakah Chuan ialah Chia Tiang Lo itu? Kenapa Roman dan usia Chuan tak mirip seperti yang dilukiskan Kiu Cie Tiang Lo? Harap Chuan memaafkan aku untuk pertanyaanku ini. Mendengar itu, In gak tersenyum, ia menyimpan Hulengnya, ia terus meloloskan topengnya, hingga tampaklah wajahnya yang asli. Melihat demikian, dengan tergesa-gesa Beng Tiongko menekuk lututnya, ia berkata dengan cepat, kiranya Su Tiang Lo tiba. Tongcu Beng Tiongko dari cabang Soase menerima salah. Jiein lekas memimpin bangun pengemis itu, sembari tertawa ia berkata, Beng Tongcu tidak bersalah, bahkan sebaliknya akulah yang hendak memohon bantuanmu, entah Tongcu dapat memberikan bantuanmu atau tidak. Dengan Roman yang sangat menghormat, Beng Tiongko menyura dalam-dalam. Harap Tiang Lo tidak mengatakan demikian, katanya, perintahkan saja, sekalipun mesti menyerbu api berkobar-kobar. Aku yang rendah tak akan menampik. Terima kasih, berkata Jiein, yang lantas menuturkan hal perkenalannya dengan Huan dan Hou Cheng, anak-anak dari sahabatnya yang telah meninggal dunia, bahwa baru saja ia menolong mereka itu merampas pulang pedang Tai Oh Kiam. mereka dari tangan Pat Chia Tian Chun. Ia berkata bahwa ia masih perlu berdiam lagi sekian lama di Soasai ini, maka itu ia perlu orang untuk mengantarkan anak-anak itu pulang ke kota kecamatan Pengciang. Maka aku minta sukalah kau yang mengantarkan mereka agar tiba di kampung halamannya itu dengan tidak kurang suatu apa, katanya akhirnya. Tiongkok kelihatannya kagum, jadi benarlah aku mendengar pedang itu berada di tangannya Pat Chiu Tian Chun Gohoa. Pedang itu pedang mustika, siapapun ingin memilikinya, bahkan aku sendiri, bicara terus terang, hatiku telah tertarik, hanya aku tidak mencoba untuk merampasnya, aku khawatir pedang itu nanti mengakibatkan bencana atau keruwetan untuk partai kami. Baiklah, Tiang Lo, akan kuantarkan anak-anak itu. Itulah pekerjaan gampang, hanya mengenai pedangnya, aku minta itu disimpan baik-baik, andai kata hal pedang itu tersiar dalam kalangan rimba persilatan, tidaklah dapat diterka bagaimana kesudahannya nanti, sebab pasti ada orang rimba persilatan yang ingin merampasnya. Aku mengerti itu, katanya, ia melihat langit mulai berwarna abu-abu, ia menambahkan, Beng Tongcu, silahkan ikut aku. Ia lantas berjalan menuju ke hotel Sam Chiat Koai Kit mengikuti. Tiba di dalam hotel, Huan dan Hou Cheng masih menantikan mereka lantas diperkenalkan pada Beng Tiongke. Setelah itu, mereka diberitawakan diantar pengemis itu. Habis berkata itu Jie In mengawasi si pengemis, sembari tertawa ia berkata, Beng Tongcu, tak dapat kita berlambat pula. Maka aku mohon sukalah kau mencapaikan dirimu. Hamba akan menurut perintah, berkata Tiongkok sambil menyura. Hukounio, Hou Xiao Hiap, silahkan turut padaku. Hukounio baiklah, menutup mukamu dengan jala hitam dan pedangmu dibungkus rapi, ditaruh di dalam pelana, supaya tak ada kekhawatiran hilang. Bagus begitu, kata Jie In mengangguk. Untuk segala apa di tengah jalan, terserah kepada kau saja. Berat Huan dan Hou Cheng berpisah dari si anak muda, mata si nona merah, hampir dia mengucurkan air matanya, begitupun Hou Cheng. Jie In terharu, tetapi ia berkata sambil tertawa, sudahlah, tak usah kalian bersusah hati, begitu selesai urusanku, aku nanti menyusul kalian, mungkin di akhir bulan pertama aku sudah dapat tiba di Pengciang. Waktu itu aku pasti akan memberi suatu kebaikan kepada kalian. Itulah janji. Mendengar itu, Haha Wan dapat juga tersenyum. Hu Cheng sebaliknya berkata, ingat Tengkogan, tak dapat kau memperdayai kami. Jie In mengusap-usap muka bocah itu. Kapan aku pernah mendustai kau, katanya tertawa, ia memandang keluar jendela, terus ia menambahkan, langit bakal menjadi terang. Lekas kalian berangkat. Sam Chiat Koai Kit lantas jalan di muka. Ia baru tiba di luar, mendadak ia memutar tubuhnya, untuk kembali, sembari menyura kepada Jie In, ia berkata, aku yang rendah akan mengutus 8 saudara yang berkepandaian tinggi untuk mengantarkan anak-anak ini, aku sendiri perlu kembali dulu, sebab ada suatu urusan untuk mana aku masih minta keputusan Tiang Lo, dapatkah? Asal yang aku mampu, mana tak dapat menyawab. Jie In tertawa, sekarang pergilah kau antar dulu mereka, nanti baru kau kembali. Beng Tiongkok memberi hormat pula, lantas ia bertindak keluar. Sampai bertemu lagi, kata Wan Jie dan Cheng Jie, yang matanya merah. Begitu orang berlalu Jie In merasa dirinya sepi sekali, maka ia lantas menyatukan tubuhnya, rebah di atas pembaringan. Matanya dirapatkan. Selang setengah jam, Beng Tiongkok telah kembali. Apakah mereka telah pergi, tanya Jie In tertawa seraya bangun dari pembaringan. Sudah, menyawa pengemis itu sambil menyura. Beng Tongcu, tanya Jie In pula, tahukah kau kalau di luar kota Taigoan ini, di dekat-dekat kita, ada tempat yang sunyi di mana aku dapat berdiam untuk sedikit waktu? Coba. Ia lantas minta si pengemis memasang telinganya dan ia lantas mengisiki. Tiongke berpikir sebentar, lantas ia menyahuti, ada, Tiang Lo, itulah sebuah kuil, sebenarnya tempat itu tersohor, biasa didatangi orang banyak untuk pesiar, cuma di musim dingin seperti sekarang ini, tidak ada orang yang kesudian pergi ke sana, maka sekarang keadaannya sepi luar biasa. Penjaga kuil hanya seorang imam yang menjadi sahabat karibku dari banyak tahun. Aku pikir tidak ada halangannya andai kata Tiang Lo pergi ke sana. Kalau begitu, tolong Tong Chu memujikan aku kepadanya, kata Jiein manis. Ya, Tong Chu, tadi kau menyebutkan suatu hal, halal apakah itu sekarang ada ketikanya, coba kau beritahukan padaku. Tiongko berpikir pula sebelum ia berbicara. Baiklah, aku mengajak Tiang Lo pergi ke kuil itu dulu, baru aku bicara, katanya kemudian. Jiein mengangguk. Begitupun baik, katanya. Tolong Tong Chu menantikan di luar, sehabis aku membayar sewa kamar dan uang makan, nanti kita pergi bersama. Tiongko mengangguk lantas ia bertindak keluar. Di tepi sungai Chen Shui yang letaknya 12 li di sebelah barat kecamatan Taigoan di mana ada gunung dan rimba, di sanalah berdiri kuil yang umum menyebutnya Chen Shui, kuil mana ada panggungnya, ada ranggonnya, yang indah buatannya. Itulah tempat yang sunyi dan nyaman, indah kebun dan tamannya. Maka penduduk sekitarnya gemar sekali pergi pesiar ke sana. Ketika itu di paseban air dari kuil itu terlihat seorang pelajar berusia pertengahan lagi duduk bersama seorang pengemis tua yang rambutnya kusut dan pakaiannya banyak tambalannya. Mereka berdua berbicara dengan asik sekali. Tak usah dijelaskan pula. Merekalah Chien Gak alias Gandak alias Jiein si anak muda serta Beng Tiongko si pengemis ketua cabang Soase dari partai pengemis. Mereka telah dapat tempat di Chen Su dan mereka tengah berbicara tentang halnya si pengemis. Beginilah urusannya Sam Chiat Koai Kit itu. Ada 3 bulan yang lalu, Beng Tiongko pergi ke pegunungan Tai Gaksan. Di sana ia masuk jauh ke dekat Bukit Biansan di mana ada sebuah puncak yang ia anggap luar biasa. Bukit itu di atas besar, di bawah lancip mirip dengan gendul arak. Dilihat dari jauh, di puncak itu terdapat banyak batu pada berdiri bagaikan rimba, sedang lamping jurangnya tak ada tumbuhan rumput atau rotan. Lamping itu gundul, ia heran hingga ingin ia melihatnya dari dekat. Tidak bersangsi lagi, ia pergi mendaki, ia berlari-lari, 2 kali ia melompati jurang, ia sudah naik jauh juga ketika mendadak ada suara angin yang samar-samar membawa suara pembacaan doanya si orang suci. Heran, kenapa di sini ada kuil pikirnya? Bukankah jalanan pun tidak ada? Ia memasang kuping, ia ingin mengetahui dari jurusan mana datangnya suara itu hanya sejenak lantas lari menuju ke timur, di sini ia pun mesti mendaki tinggi. Akhirnya, walaupun tajam matanya, puluhan tombak jauhnya, di sebelah depan, ia tak melihat bangunan tembok atau payonia jadi makin heran. Makin keras keinginannya untuk mengetahui. Tengah ia memasang telinga lebih jauh, kembali ia mendengar pembacaan doa tadi. Maka tak bersangsi pula, ia lari terus ke timur itu, ke arah tempat datangnya suara, sesudah lari kira-kira 50 tombak. Tiongko mesti memblok di sebuah tikungan yang merupakan jurang. Di sini ia berhadapan dengan sebuah gua batu yang gelap. Herannya, gua itu berada di lamping jurang, mungkin gua itu dalam, di mulut gua terlihat jalanan yang kecil. Mungkin suara tadi datangnya dari dalam gua ini, pikirnya. Ia memperhatikan jalan kecil itu. Namanya jalanan, sebenarnya di atas jalanan itu banyak batunya, jalanan menjadi tidak rata, di kiri jalanan itu batu gunung belaka bagaikan tembok, tidak ada tempat pegangannya, dan di sebelah kanan, ialah jurang yang dalamnya ribuan tombak. Jadi hanya burung yang dapat terbang ke situ, manusia dan binatang lainnya tak dapat. Tiongko mengawasi dengan melengak. Di sini tidak ada rumput dan pohon, burung pun tak dapat hidup di sini, pikirnya, kenapa bisa ada orang berdiam di dalam gua itu? Toh aku mendengar jelas orang membaca kitab. Mungkinkah telingaku salah mendengar? Ia berdiam sekian lama, lantas ia berkata pula sendirian, aneh gua ini pasti ada orang di dalamnya hanya, dari mana dia masuknya? Apakah tak boleh jadi ada jalanan lainnya? Ia menjadi curiga. Tanpa merasa ia bertindak maju. Matanya mencari-cari, ia tidak mendapatkan jalanan lain yang ia curiga itu. Maka ia kembali ke tempat tadi ia berdiri, di sini ia berdiam, otaknya bekerja. Tiba-tiba terdengar pula pembacaan doa tadi, sebentar putus, sebentar terdengar pula, teranglah itu suatu bagian dari kitab Kim Kong Keng, Diamond Sutra. Sekarang terdapat kepastian, suara itu datangnya dari dalam gua. Pasti dia seorang pendeta yang berilmu, pikir Tiongko. Lantas ia bertanya dengan nyaring, di dalam itu suhu siapa? Selang sekian lama, dari dalam terdengar suara jawaban, lolap bernama Peo Tan. Kalau Tan Wat pandai ilmu Leng Hie Hie Keng atau Cip Kim Sin Hoat, dapat Tan Wat datang kemari. Memasuki gua ini, kalau tidak janganlah Tan Wat lancang mencoba menempuh bahaya. Lolap telah dicelakai oleh muridku yang jahat, sebagian tubuhku kaku, hingga tak dapat aku meninggalkan gua ini, dari itu maafkanlah lolap. Suara itu makin lama makin perlahan, lalu tak terdengar pula. Tiongko heran, ia pernah mendengar nama pendeta Peo Tan itu. Ia mengawasi gua, ia masgul sekali, ia terpisah dari mulut gua cuma 7 atau 8 tombak, ia pandai ilmu meringankan tubuh. Tetapi ia cuma dapat melompat sejauh 5 atau 6 tombak. Jadi masih jauh untuk dapat melompat ke gua itu, di situ pun tidak ada tempat untuk menginjakan kaki. Heran Peo Tan dapat masuk ke sana, pikirnya bingung, dia dapat masuk ke sana, itu membuktikan betapa lihainya dia, lalu kenapa dia dapat dicelakai muridnya? Siapakah muridnya itu? Ia berhenti berpikir. Mendadak ia mendengar pula suara lemah dari Peo Tan. Tan Wat dapat datang kemari, itu tandanya Tan Wat berjodoh denganku, demikian kata suara itu. Dapatkah Tan Wat memberitahukan si dan namamu? Tanpa bersangsi, Tiongko menjawab, akulah si pengemis tua Beng Tiongko. Hanya sebentar, terdengar pula suara pendeta itu. Jadi Tan Wat ialah Beng Tan Wat dari Kepang, katanya. Kalau Tan Wat tidak merasa jemu, sukalah kau mendengar keterangan tentang diriku, supaya Tan Wat tidak lagi menyangsikan sesuatu. Lolap berasal dari India Tengah, pada 60 tahun yang lalu, Lolap telah menerima 3 orang murid, namanya Kim Goat, Gin Goat dan Beng Goat, merekalah yang dikenal sebagai Tian Gwe Asem Chun Chia. Mereka berhasil mendapatkan kepandaianku 8-9 bagian, lalu belakangan mereka tersesat. Untuk membersihkan rumah tanggaku, aku turun gunung, di luar dugaanku, mereka maju pesat sekali, tidak dapat aku mengalahkan mereka, sebaliknya, aku terhajar pukulan cekset muka. Lukaku parah. Oleh karena aku tahu tidak dapat aku berdiam lebih lama di India, aku berangkat ke Tiongkok. Ketiga muridku itu pun menyusup dan mencari aku. Ketika aku tiba di Gunung Tianshan, di dalam gua Soat Getong di atas puncak, kebetulan sekali aku mendapatkan sejilid kitab suci Seng Buddha, di antaranya ada pelajaran ilmu silat. Aku girang sekali, aku percaya, setelah dapat memahami itu, aku akan dapat menguasai ketiga muridku. Celaka, aku telah tersusul mereka. Mereka menyerang, aku melawan sambil lari mundur. Kembali aku terhajar Kim Goat, dengan pukulan cekset mukanya, itulah tipu silatku yang paling lihai. Siapa terhajar itu, kalau tenaga dalamnya tidak mahir, lama-lama tubuhnya dapat menjadi lumer. Sebenarnya Lolap mempelajari itu tanpa dikehendaki, maka tidak disangka, sekarang Lolap sendiri yang kena terhajar. Mungkin itulah karma, akhirnya Lolap menemui gua ini. Dengan mengeluarkan seluruh kepandaianku aku berhasil masuk ke sini, hampir aku terbinasa di dalam jurang, ketiga muridku menyandak, mereka hendak masuk, tetapi aku dapat memukul mundur mereka, hingga mereka pergi, aku dapat masuk ke dalam gua, tetapi aku telah menggunakan tenaga berlebihan, sakitku memburuk sampai separuh tubuhku tak dapat digerakkan lagi. Sia-sia belaka aku mencoba menolong diri. Dengan begitu, kitabku itu juga tidak dapat aku gunakan. Sebenarnya, dengan mengandalkan tenaga dalamku, dapat aku memahaminya. Di situ ada pelajaran memulihkan diri yang dinamakan Hoan Pun Hoan Goan. Sayang sebentar-sebentar aku diganggu ketiga muridku. Mereka datang 2 kali setiap tahun, Setiap mereka datang aku mesti mengeluarkan tenaga besar untuk mengundurkannya. Pernah aku berpikir pendek untuk menghabiskan kehidupanku tetapi aku terhalang. Aku ingat, satu kali aku mati, tidak ada orang lagi yang dapat menguasai ketiga muridku itu. Maka aku terpaksa hidup sampai sekarang ini. Baru sekarang Tiongko ingat, Peo Tan ialah si hantu yang tersohor di India Tengah. Dialah dari kalangan lurus dan sesat, dari golongan Seng Buddha dan Iblis. Pernah ia mendengar dari Kim Beng Tai, gurunya, katanya Peo Tan sedikit sekali berbuat jahat, tetapi dia sangat besar kepala, suka menang sendiri, dia tak mau mengalah dalam urusan kecil sekalipun maka di India Tengah, dia disebut si hantu nomor satu. Tidak dinyana, dia telah terusir murid-muridnya sampai di Tiongkok. Biar bagaimana, pengemis ini toh merasa terharu, di lain pihak Lamas Gulu untuk ketiga murid si hantu itu, memang hebat kalau Kim Goat bertiga tidak ada orang yang dapat menguasainya, ia jadi membenci mereka itu, yang dianggap keterlaluan terhadap gurunya, karena itu ia menyawa pendeta itu, katanya. Siansu, kau bercelaka, aku menyesal barusan Siansu mengatakan ketiga muridmu tidak ada orang yang bisa menguasainya. Inilah aku sanksi. Dari dalam gua terdengar tertawa dingin dari si pendeta. Tanuat, apakah kau kira ucapan lolap tidak benar dia? Berkata, sekarang ini dalam rimba persilatan di Tiongkok mungkin ada orang yang lihai, begitupun dalam kalangan kaum beragama, tetapi jumlah mereka pasti hanya beberapa orang dan mereka tentu tak menghiraukan urusan lolap ini selama ini. Kalau bukannya ketiga muridku masih jeri terhadap aku, mungkin mereka sudah mengacau hebat di negara Tanwat ini. Tiongko bertabiat keras, ia menjadi gusar. Siansu, meski partai kami tidak terlalu lihai, tetapi tidak boleh kau memandang enteng kepada rimba persilatan seluruh negaraku, katanya keras. Tapi Peo Tan tertawa. Beng Tanwat, jangan kau anggap kata-kataku tak beralasan, ia berkata. Sekarang ini usiaku sudah 107 tahun, meski benar dari sanubariku belum lenyap nafsu tamak dan kejumawaanku, tidak dapat aku berdusta terhadap kau. Pendek kata, Tanwat boleh menganggap lolap banyak bicara, tetapi, apakah Tanwat berani bertaruh mendengar begitu? Tiongko tertawa sendirinya. Kau di dalam gua, aku di luarnya. Bagaimana kita dapat bertaruh pikirnya ia menganggap si pendeta benar-benar sangat jumawa, tapi ia pun penasaran, maka sembari tertawa, ia bertanya, Siansu, aku mohon tanya, kira bagaimana pertaruhan itu setelah lewat beberapa menit, baru terdengar suaranya pendeta itu. Sebenarnya lolap menyesal atas perkataanku barusan, katanya, tetapi kau menanyakan penjelasan, Tanwat. Hatiku menjadi tertarik pula, baiklah, mari kita bertaruh, ketiga muridku yang celaka itu biasa datang 2 kali dalam 1 tahun, aku menduga, kalau mereka datang pula, pasti kira-kira di akhir tahun ini. Sekarang begini sebelum lewat akhir tahun, baiklah Tanwat datang pula kemari, bersama Tanwat, Tanwat mesti mengajak seorang kawan yang rasanya dapat melawan murid-muridku itu. Cukup dia berdiam di atas jurang untuk melindungi aku. Setelah 1/2 tahun, Lola pasti akan dapat keluar dari gua ini. Apabila itu terjadi, maka Lola akan menghadiahkan kitab yang Lola dapatkan di Gunung Tiansan itu, sedang untuk Keipang nanti Lola memberikan bantuanku hingga nama kalian bakal menjadi Gelang Gemilang, atau Tanwat berangkat ke India Tengah di mana sukalah Tanwat mencari adik seperguruanku dengan siapa sudah banyak tahun lolap berpisah, maukah, Tanwat? Tiongko bersangsi. Inilah bukan pertaruhan, pikirnya. Jelas aku hendak dijadikan umpan pancing. Belum pengemis ini menyawab, dari dalam gua sudah terdengar pula suara si pendeta, dia tertawa dingin dan berkata, tadi lolap mengatakan di dalam rimba persilatan di Tiongkok tidak ada orang yang lihai, itulah kata-kata yang lolap keluarkan saking terpaksa sudahlah, Tanwat, tak usah kau bersangsi, baiklah mari kita batalkan pertaruhan kita ini selama 5 tahun, kecuali murid-muridku yang jahat itu, tidak pernah ada orang lain datang kemari, sekarang Tanwat datangi lega juga hatiku. Mendengar itu, Beng Tiongko tertawa, "Xiansu," ia berkata, "aku tahu Xiansu memancing aku, tetapi baiklah, aku terima pertaruhan ini. Nah, izinkanlah aku berlalu." Semenjak itu, 2 bulan sudah Beng Tiongko merantau, untuk mencari orang yang lihai, belum pernah ia dapat menemui. Memang itulah suatu pekerjaan sulit, ia sangsi mencari di antara kalangan sesat. Siapa tahu bila yang dicari itu jadi bersatu dengan si murid-murid murtad dan jahat. Dari pihak lurus, ia sangsi ada orang yang suka turun tangan. Kemudian di Siamsai Selatan ia bertemu dengan Kiu Chiu Sin Ke Chong Xie. Ia memberitahukan tentang pertemuannya dengan si pendeta cacat serta pertaruhannya itu. 3. Pertaruhan dengan pendeta cacat. "Kenapa kau menerima baik pertaruhan itu?" Chong Xie menyesali. "Kau tahu, Tian Gwe Asem Cuncia lihai tak terkirakan, aku pun tidak berani mengganggu mereka itu." "Bukankah kau kata Peo Tan mendustai kau? Meski begitu, kau harus berusaha terus untuk memenuhi pertaruhan itu." Disesali begitu, Tiongko berdiam. "Sekarang lekas kau kembali ke Soasai," kata Chong Xie kemudian, "di sana kau menantikan adik angkatku, Cia Ingat. Coba kau minta bantuannya, mungkin dia suka membantu. Sekarang aku mempunyai urusan lain, kalau tidak suka aku menemani kau pergi bernama mencari adik angkatku itu." Chong Xie lantas melukiskan roman dan usia Cia Indak. Beng Tiongko menurut, lekas-lekas ia pulang ke Taigoan. 1 bulan kira-kira ia menanti, akhir tahun mendatangi. Beberapa hari lagi, tahun baru akan tiba. Selama itu, tak tampak Cia Indak. Ia menjadi putus asa, hingga ia berpikir ia mesti pergi ke India Tengah. Untuk pergi ke India, ia berkhawatir, ada kemungkinan ia menyuar jiwanya di sana. Ia mendengar halnya jago-jago India tak menyukai jago-jago Tiongkok, maka akhirnya kebetulan sekali ia ketemu Inggak dengan cara yang tidak disangka-sangka itu. Inggak berpikir ketika ia sudah mendengar keterangan si pengemis. India itu tersohor sebagai negara tua yang luar biasa dan katanya penduduknya luar biasa juga sepak terjangnya. Demikian pikirnya, maka kata-kata Peo Tan mengenai ketiga muridnya itu mungkin bukan kata-kata mengangkat-angkat belaka, tapi biarpun begitu, karena Toako Chong Xie telah menyebut-nyebut aku, baiklah, aku akan pergi ke sana, untuk melihat apa yang aku bisa perbuat. Menurut Tiongko ini, Peo Tan ada menyebat-nyebut halnya sebuah kitab yang didapatkan di Gunung Tiansan. Mungkinkah itu kitab peninggalan Sucou Buye Siang Jin? Kalau benar, itu artinya aku mendapatkan pulang mustika perguruanku. Karena itu, lebih-lebih aku mesti pergi ke sana. Maka ia tertawa dan berkata pada si pengemis, "Beng Tongcu, besok aku akan pergi ke sana. Cuma Gunung Taigaksan demikian luas, bagaimana aku harus mencarinya?" Selagi orang berdiam, Tiongko pun berpikir ia khawatirin gak bersangsi untuk pergi. Hal itu membuatnya masgul, maka mendengar suara si anak muda, ia girang bukan main. "Terima kasih, Tai Hiap," ia berseru, "tentang tempat itu, tak usah Tai Hiap khawatir. Ketika aku berlalu dari sana, aku telah memperhatikan jalan yang aku ambil, bahkan aku telah membuat petanya. Tai Hiap harus masuk dari dusun Oeyechun di kecamatan Lengsek, langsung memasuki gunung itu, lantas ikuti petaku ini, tidak nanti salah. Sekarang izinkanlah aku berangkat, aku hendak menyusul kedua anak Sihou itu, nanti pulangnya baru aku menjenguk Tai Hiap pula untuk memberi selamat pada Tai Hiap." Inggak mengangguk sambil tersenyum. Tiongko menyura, lantas ia berlalu. Hari itu tanggal 24, seorang diri Inggak duduk di dalam ranggon air dari mana melalui jendela, ia memandang ke penumpang di mana ada ditanami pohon teratai, cuma pohon itu sudah pada kering. Ia menyublek, ia ingat halnya waktu ia turun dari gunung dan tiba di Lem Chiang semenjak itu, tepat 1 tahun lamanya. Selama itu, ia hidup dalam perantauan, sendirian saja. Benar ia telah mendapat sejumlah kawan, tetapi dengan mereka itu ia senantiasa berpisahan. Maka ia berpikir, sampai kapan akhir perantauannya ini? Ia bangkit berdiri, ia melempengkan pinggangnya, Lantas ia keluar dari Chen Su, ia memandang ke sekelilingnya, ia tidak melihat seorang manusia pun. Lantas ia melangkah dengan cepat, menuju ke kota Taigoan. Hari itu hawa udara buruk, lebih buruk daripada beberapa hari yang lalu, tidak ada cuaca yang cerah, awan-awan bergumpal dan rendah, angin sebaliknya meniup keras, menyampok-nyampok muka, tajam rasanya. Syukur tidak ada salju, kalau tidak entah buruknya udara itu. Inggak menuju ke kota bagian selatan, di sini barulah ia melangkah perlahan, orang berdesak-desakan, ia berjalan tanpa tujuan, ia menoleh ke timur dan berpaling ke barat, ia mendapatkan banyak rumah yang mengatur hiotoh, meja sembahyang. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara kelenengan nyaring, orang banyak pada lari minggir, ia mengangkat kepalanya, untuk melihat ada apakah. Ah, ia mengasih dengar suaranya perlahan. Itulah seorang penunggang kuda yang lagi mendatangi, dan dia alasin onalan dengan siapa sudah lama ia tidak pernah bertemu. Niewanlan mengenakan baju dan celana singset dari sutera, pinggangnya dilihat dengan ikat pinggang sutera putih yang pinggirnya bergigi balang, di luar ia memakai mantel merah yang menyolok mata, kudanya pun seekor kuda pilihan, yang putih mulus dari kepala sampai ekornya, ia memainkan cambuknya berulang-ulang, nyaring suaranya. Kudanya itu kabur keluar kota selatan, ia tidak melihat hingga tengah mengawasinya, taruh kata ia melihat, tidak nanti ia mengenali si anak muda yang memakai topeng. Jin agak heran, ia mengawasi si nona, hatinya bekerja. Dia datang ke Soasai ini, mau apakah dia, ia berpikir. Lantas ia teringat akan kebandelan dan keberandalannya nona itu. Kemudian ia pun berjalan terus. Di sebelah depan ada sebuah rumah makan dengan merek Liuhi yang kiet, benderanya yang hitam berkibar-kibar, ingin Jin mampir di rumah makan itu, maka ia berjalan menghampiri. Selagi ia mau bertindak naik di tangga lauteng, di atas itu ia melihat muka seorang wanita, terus seluruh tubuhnya, yang tertutup pakaian hitam mengkilap. Nona itu bertindak turun dengan cepat, sebelah tangannya menenteng sepatu kecil yang bengkok. Jin menarik pulang kaki kanannya yang sudah diangkat itu, ia minggir. Sinona berbaju hitam turun terus, ketika tiba di depan Jin, ia melihat muka orang, ia melengak lalu mendadak ia tertawa. Cepat bagaikan angin, ia turun terus, hanya sembari lewat ia berkata dengan perlahan, memakai kulit itu, orang melihatnya muak. Jin melengak. Segera ia ingat kejadian di hotel di Hangkoan, di malaman hujan angin, ketika mutiaranya ada yang merampas. Pastilah dia si perampas itu, pikirnya, maka tanpa berpikir lagi, ia lari untuk memburu. Apa lacur, ia bertubrukan dengan seseorang, hingga orang itu jatuh terjengkang dan lumrah di tanah. Aduh dah menyerit aduh, dan dia memegangi dadanya. Jin melihat pelayan rumah makan, lekas-lekas ia membangunkannya, justru itu, orang yang hendak dikejar sudah lenyap. Pelayan itu melihat ada tamu, dia menghampiri untuk melayani, maka apes baginya muncul si nona. Jin mau mengejarnya, jadilah ia korban tubrukan, ia tidak gusar, ia melayani terus. Jin pun terpaksa naik ke lawateng, untuk minum dan dahar, tentu saja lenyap kegembiraannya. Jin terus berjalan-jalan di kota Taigoan itu, ia memasuki jalan-jalan besar dan genggang kecil, selama itu banyak yang ia dengar. Di sana-sini orang bicara tentang berbagai pencurian dan pembunuhan gelap, juga ada pemberitahuan di tembok, pemberitahuan dari pihak si penjahat. Yang hebat ialah kejahatan di rumah Li Xiaolong, yang hartawan tetapi busuk kelakuannya, kejahatan itu membuat repot dan bingung kepada San Ho si kepala sersi. Jin tidak ada niat untuk mencampuri urusan itu, maka di lain saat, ia sudah dalam perjalanan ke Oye Chung, dusun yang disebutkan Beng Tiongko, ia tiba setelah lewat tengah hari, terus ia menuju ke pegunungan Taigaksan, mengandalkan petasi pengemis, ia maju terus, ia tidak menghiraukan jalan yang sukar. Selagi mendaki, pemuda ini, atau lebih benar si pelajar berusia pertengahan, berhadapan dengan angin utara serta awan bergumpalan, di udara bunga-bunga salju beterbangan. Ketika ia mendekati sebuah jurang, di sebelah depan terlihat berkelebatnya beberapa tubuh manusia, mereka itu pasti lihai ilmu meringankan tubuhnya, ia menjadi heran. Siapakah mereka itu? Mau apa mereka di tempat sepi ini? Ah, apakah mereka pun mengetahui halnya pendeta Peotan? Demikian ia tanya dirinya berulang-ulang, tapi ia maju terus, dengan mengambil jalan samping, dapat ia mendahului mereka itu, lalu dari jarak 7 tombak, ia mengawasi mereka, yang terdiri dari 7 orang. Untuk herannya, ia mengenali Ubun Li, ketua dari OYKP Partai Bendera Kuning, sambil bersembunyi ia mengawasi terus, lalu ia menguntit. Ubun Li berjalan paling belakang, berendeng bersama seorang tua. Mereka berdua ini seperti mencium bau sesuatu, atau kecurigaannya sangat besar. Selagi berjalan itu, mendadak mereka menoleh terus melompat ke kedua samping, gesit sekali gerakan mereka, dan lompatannya pun jauh. Akan tetapi mereka tidak melihat apa-apa kecuali batu yang berdiri tinggi bagaikan rebung. Roman mereka jengah sendirinya. Setelah mengawasi dan menyeringai, tanpa mengucapkan apa-apa, mereka berjalan terus, menyusul kawan-kawan mereka, jelas mereka masgul dan heran. Jiein terus bersembunyi, tetapi ia tidak diam saja. Kembali ia mendahului mereka itu, ia tetap heran atas kedatangan mereka, ingin ia mengetahui, mereka itu mau mencari apa atau hendak melakukan apa. Selama 1 jam Jiein heran untuk apa yang ia lihat. Di sepanjang jalan itu, ia telah menemui 2 rombongan lain. Mereka itu berpisahan tetapi pun mirip dari 1 rombongan. Mau apa mereka? Benarkah untuk Peotan Siansu? Tapi menurut Tiongko, ya, menurut Peotan sendiri, selama 5 tahun, belum pernah ada orang lain datang ke situ kecuali murid-muridnya si pendeta. Ah, mungkin mereka bermaksud lain. Akhirnya ia berpikir, karena itu, ia melepaskannya, tak mau ia memperhatikannya pula, ia maju terus seorang diri mencari jurang atau gua tempat kediamannya si orang pertapaan dari India Tengah. Lagi 3 puncak, maka Jiein akan sampai di tempatnya Peotan itu. Ketika ia hendak melompat turun ke lembah, mendadak ia melihat seseorang melompat di sebelah kirinya, terpisahnya kira-kira 40 tombak menyusul mana, ia mendengar bentrokan senjata, ia menjadi heran, maka ia melompat ke sana untuk melongok. Di tempat terbuka, yang penuh salju, 2 orang lagi bertarung. -0000000. Bersembunyi di belakang sebuah batu besar, Jiein mengawasi ia cuma terpisah 6 tombak dari mereka itu, tetapi mereka asik mengadu jiwa, mereka tidak tahu adanya orang yang ketiga. Tidak lama Jiein menonton, ia telah melihat perbedaan di antara kedua orang itu, masing-masing seorang tua dan seorang muda. Si orang tua berusia kira-kira 50 tahun, kumisnya kuning, matanya tajam. Dia memegang pedang, yang beda dari pedang yang kebanyakan. Si anak muda berumur 24 atau 25 tahun, bermuka putih dan tampan, cuma romanya bersedih, ia memegang pedang dengan tangan kiri, tangan kanannya dikasih turun, pedangnya itu sebentar dapat digerakkan dengan bertenaga, sebentar tidak. Pasti itulah akibat totokan si orang tua di waktu mereka mulai bentrok tadi. Karena itu Jiein jadi berkesan baik terhadap anak muda itu. Berselang belasan jurus, muka dan telinga si anak muda menjadi merah, napasnya pun tidak teratur. Itulah disebabkan hati yang panas, penuh dengan kemurkaan. Di lain pihak si orang tua dengan sebentar-sebentar tertawa dingin, menyerang makin keras, alis si anak muda lantas berkerut, giginya pun dirapatkan, akan tetapi perlawanannya tak berkurang. Bahkan 1 kali ia dapat memakai SAC orang tua mundur sampai 8 tindak. Ia telah mendesak dengan jurus tawon gula bergeroyoksan. Hanya celaka untuknya, habis mendesak dengan sia-sia, ia lantas muntah darah. Si orang tua tidak mau berhenti, selagi tubuh orang terhuyung, ia balas merangsak. Sampai di situ Jiein tidak dapat menonton lebih lama pula. Sambil berseru, ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, ia melompat ke arah si orang tua. Orang tua itu terkejut, ia lantas menoleh ketika mendapatkan ada orang melompat kepadanya. Ia menyambut dengan pedangnya. Ia belum tahu orang itu siapa, tetapi ia mau membela dirinya, sembari menyerang, ia lompat ke kiri. Jin tidak berniat membela salah satu pihak, ia tidak kenal mereka dan belum tahu duduk persoalannya, ia hanya hendak menolong si anak muda. Maka ia tidak melayani si orang tua, ia terus melompat lagi kepada si anak muda, tanpa membilang apa-apa, ia menotok dengan dua jari, sampai 3 kali, di pinggang anak muda itu, habis mana ia melompat pula, balik ke tempatnya tadi. Hebat totokan itu. Begitu tertotok, si anak muda lantas merasakan dirinya bebas, hingga kesegarannya pulih. Dengan begitu pedang di tangan kirinya lantas ia pindahkan ke tangan kanannya. Si orang tua menjadi heran dan kaget, hingga ia mengawasi si pelajar Rudin berusia pertengahan itu, ia melihat tegas caranya orang menotok bebas totokannya itu, tentu saja, ia sangat membenci si pelajar itu. Setelah pulih tenaganya, anak muda itu maju pula, untuk menyerang si orang tua. Orang tua itu gugup, ia menangkis, senyata mereka bentrok keras sekali. Kaget si orang tua, rasanya pedangnya tertempel, sukar untuk ditarik pulang. Dengan begitu segera dadanya yang kiri, jalan darah Leng Tiong, terancam untuk tertikam. Asal pedang diluncurkan, celakalah dia. Sekarang Jie Ing melihat, kalau dibandingkan dengan Tong Hang Giok Kun dan Kiang Yao Chong, mungkin pemuda ini lebih lihai. Ia pun melihat orang bersilat dengan ilmu silat Kunlun Pei. Segera terdengar bentakan si anak muda, "Cai Hun Kiam, Oh Pin Bu, kau tidak tahu malu. Kenapa kau main membokong? Sungguh kau membuat malu gurumu, Hoa Hei Suoke. Apa, sekarang kau mau bilang?" Orang tua itu, yaitu Oh Pin Bu seperti katanya si anak muda, habis daya. "Kat Xiao Hiap, aku bukannya kalah dari kau," ia kata. "Aku pun telah terbokong olehmu. Apa aku bisa bilang? Jikalau kau berani, mari kita bertempur pula. Jikalau aku kalah, di sini juga aku akan bunuh diri. Kau setuju?" Anak muda sikat itu tertawa lebar. "Baik," ia menerima tantangan. "Kau pasti tak lolos dari tanganku." Ia lantas menarik pedangnya sambil berlompat mundur setombak lebih. Mendadak si orang tua tertawa mengejek. "Bocah yang baik, kau terpedaya," dia berseru. Dia lantas memutar tubuh seraya mendak, terus kedua kakinya menjejak tanah, untuk berlompat dengan gerakannya. Cecapung menotol air 3 kali, maka setelah 3 kali lompatan beruntun, sejenak saja ia sudah memisahkan diri belasan tombak. Setan si anak muda berseru menyesal, sebab ia dijual. Ia tercengang sebentar, lantas ia mau berlompat, untuk mengejar. Belum lagi ia menjejak tanah, atau ia melihat si orang tua tak berlari terus, dia berhenti dengan tiba-tiba. Itulah benar. Di depan orang tua itu, Oh Pin Bu terlihat berdiri menghalanginya si pelajar Rudin usia pertengahan. Dia kaget. Dia merendek tetapi dia mau menyingkir terus, dengan berlompat ke samping. Tapi, belum tubuhnya bergerak, terdengarlah suara plak-plok, mukanya 2 kali telah kena tergampar, hingga ia berdiam dengan kepala pusing dan mata kegelapan, pipinya dirasai sakit dan panas. "Pantas Kat Xiao Hiap mengatakan kau tidak malu," kata si pelajar tertawa dingin, "memangkah sangat tidak tahu malu. Apakah kau tidak mau lekas kembali untuk menempuh Kat Xiao Hiap itu?" "Jangan takut. Aku tidak membantu dia." Habis berkata, JLN mengawasi tajam. Pin Bu menghela napas, tanpa membilang apa-apa ia balik kepada si anak muda. Lah jalan baru mendekati 1 tombak kira-kira, segera terjadi suatu perubahan. Di sana datang beberapa rombongan orang yang tadi diketemukan Jin, di antara mereka itu lantas terdengar satu suara nyaring, "Lihat, bukankah itu saudara Oh?" Dan belum berhenti suara itu, satu orang sudah lompat ke depan Pin Bu. Dialah orang bertubuh besar yang berewokan lebat. Melihat orang itu, Pin Bu girang tak kepalang. "Saudara In," dia berseru. Itulah Kat Tian Hou, si bocah dari Kunlun Pei yang telah membacok dengan pedang kepada keponakanmu. Aku justru hendak membekuk dia tetapi aku dihalangi oleh itu pelajar Rudin. Dia lantas bergantian menuding kepada si anak muda dan si pelajar usia pertengahan. Orang itu segera iompat ke depan si anak muda, yang disebut bernama Kat Tian Hou. Bocah sikat, katanya sengit, pada tahun yang lalu keponakanku In Hoa terbinasa, hebat di ujung pedangmu, kau tentunya masih ingat. Telah kemana-mana aku pergi mencari kau, maka syukur kepada Tian, hari ini kau diketemukan juga olehku. Hahaha. Kata-kata itu ditutup dengan serangan 5 jari tangan ke arah kepala. Melihat serangan itu, si anak muda menangkis dengan pedangnya, setelah mana, ia lompat ke belakang si penyerang, yang dengan cepat sudah mengulangi serangannya. Ia menggeser ke kiri sambil menyerang seraya ia berkata nyaring, In Tai Hong, masih ada muka kau menyebutkan peristiwa itu. Toh kau ketahui keponakan celaka dari kau itu, si bangsat tukang petik bunga, yang merusak akhlak yang dibenci oleh malaikat dan manusia. Tidaklah keterlaluan dia terbinasa di ujung pedangku. Orang bertubuh besar itu, yang dibilang bernama In Tai Hong, terkejut karena serangannya gagal berbareng dengan mana ia mendengar sambaran angin. Ia lantas berkelit dengan memutar tubuhnya, sembari berkelit ia menyerang pula. Ia bersilat dengan ilmu silat Hong Tong Pei yang bernama Hian Im Kui Yehoan atau Iblis Neraka yang terdiri dari 3 jurus. Lagi-lagi ia mengerjakan jari-jari tangannya. Pedang Kat Tian Hou kena tersampok, ia terperanyat. Tidak saja pedangnya itu mental, juga dingin tersalurkan ke lengannya, hingga lengan itu menjadi kaku dan ngilu, tanpa merasa, ia mundur 2 tindak. Dalam hatinya ia memuji serangan musuh itu, yaitu jurus Hian Tan Kue Jiao Watau. Koma cengkeraman iblis. Sementara itu, Jiein lantas ketahui si anak muda yang ia tolong itu ialah Xiao Peliong. Kat Tian Hou si naga putih kecil dari Kunlun Pei. Seorang pemuda yang mulai mengangkat nama. Diam-diam ia pun bersenyum mendapatkan ada orang-orang dari beberapa rombongan itu yang mengawasi padanya. Di dalam hatinya ia kata, kawanan tikus, kamu berani main gila kepada Kat Tian Hou? Baiklah, aku nanti membikin kamu pada berdiam di sini. Tanda petik. Muka Tian Hou menjadi merah karena ia kena terpukul mundur itu. Ia tidak takut. Bahkan ia menjadi penasaran. Lantas ia maju pula, untuk menyerang dengan pelbagai tipu silat dari ilmu pedang Kunlun Pei, yaitu Sin Yan Kiam Hoat, ilmu pedang walet sakti, ia merangsak. In Tai Hang itu menjadi adik seperguruan yang nomor 3 dari ketua Hong Tong Pei, ilmu silatnya itu, Hian Im Kui Jiao, telah ia yakinkan dengan sempurna, karena itu ia dimalui orang-orang Kang Ou, yang memberi ia julukan Kuie Mo Chiu, si tangan iblis. Ketika ia melihat rangsakan si anak muda, ia tertawa dingin. Ia kata dengan jumawa, bocah, lain orang dijuri terhadap Sin Yan Kiam Hoat kamu, aku tidak. Baiklah kau rasai cengkeraman iblisku ini. Penyerangan In Tai Hang benar-benar lihai, kedua belah tangannya menyambar berulang-ulang, cepat dan berbahaya. Penyerangan itu dapat membuat penglihatan kabur, sedang itu waktu, bunga salju tetap berterbangan turun. Kat Tian Hou terperanyat juga. Ia merasa bagaimana ia kena terdesak. Ia melihat gelagat orang lebih sering menyerang dengan tangan kanan, sebab tangan kirinya diperuntukkan menyaga pedang. Dengan begitu, walaupun ia bersenjata, ia seperti kena terkekang. Coba ilmu pedangnya tidak mahir, sulit ia mempertahankan dirinya. Untuk melayani terus, ia terpaksa menggunakan tipu silat Kiu Tai Kiu Beng ialah 9 kali menolong jiwa, maka dengan tipu silat ini ia kembali dapat mendesak, hingga lawannya mesti mundur. Tengah pertarungan, itu berjalan seru, tiba-tiba dari rombongannya In Tai Hang terdengar satu seruan nyaring. Tahan seruan itu disusul dengan lompat majunya satu orang yang bertubuh besar. Kat Tian Hou melihat caranya orang berlompat itu, tanpa ayal lagi ia meninggalkan lawannya sambil ia berlompat mundur jauhnya 1 tombak. Begitu ia menaruh kaki, ia memandang tajam. Jiein mendengar dan melihat. Ia lantas mengenali siapa orang itu, ialah Pet Pai Kim Kong Ubun Lui, ketua dari Oye Kie Pei. Ia pati segera mendengar Ubun Lui berkata kepada Tian Hao, Kat Xiao Hiap, benar-benar kau lihai, aku Ubun Lui, aku kagum sekali. Sebenarnya, Xiao Hiap, di tempat ini dan di saat begini, tak tepat untuk kamu bertarung, dari itu aku minta sukalah kau memandang aku, sudilah kau menunda sebentar. Ia tidak menanti jawaban dari si anak muda, segera ia berpaling kepada Tai Hang untuk terus berkata, Saudarain, kita mempunyai urusan penting, urusan apa juga baiklah kita tunda sampai lain hari. Nah, mari kita pergi. Ia menoleh pula pada si anak muda, sembari merangkap kedua tangannya memberi hormat. Ia kata, Kat Xiao Hiap, sampai kita bertemu pula. Terus ia menyambar tangannya Tai Hong, untuk ditarik, hingga bersama-samalah mereka meninggalkan gelanggang pertempuran. In Tai Hong berlalu sambil menoleh dulu kepada si anak muda, sinar matanya menunjuki ia gusar dan penasaran. Cuma sebentar, lantas semua orang itu menghilang di tikungan bukit. Berikut mereka, Liok Hun Kiamo Bin Bu menghilang juga. Katian Hou terbengong mengawasi orang mengangkat kaki, sampai sekian lama, baru ia mendusin. Dengan lantas ia memutar tubuhnya, guna mencari si pelajar yang menolong membebasi ia dari totokan. Lantas ia berdiri tercengang. Tak ada orang di dekatnya itu, suasana sangat sunyi, sedang tadi riuh suara bentrokan senjata dan suaranya Ubun Lui. Ia mencari dengan matanya ke sekelilingnya. Ia melainkan melihat salju putih bertaburan. Ia lantas menghela napas. Suatu tanda ia sangat masgul. Tidak lama ia berdiri diam, lantas ia menuju ke arah yang diambil rombongan Ubun Lui itu. Jiein sebenarnya tidak turut menghilang, ia cuma bersembunyi di belakang batu besar tempat mengumpatnya tadi. Ia tidak mau menemui siapa juga, sedang tadi ia turun tangan saking terpaksa. Ia mempunyai urusannya sendiri yang penting dan tak ingin ia menggagalkan itu. Setelah berlalunya si anak muda, baru ia muncul, tangannya membuat main salju yang menempel di tangan bajunya. Ketika itu cuaca makin guram, angin gunung bertambah santer. Tebalnya salju sudah setengah dim. Putih di mana-mana, kecuali warna guram dari awan, sukar membedakan mana langit dan mana bumi. Hanya sebentar ia berdiam, Jiein pun mengangkat kakinya, ia cuma tidak mengikuti jalan yang diambil Tian Hou dan rombongannya Ubun Lui itu. Ia pergi ke belakang bukit, ia berlari-lari, baru melewati 100 tombak lebih, tibalah ia di suatu tempat di mana, sejarak 2 tombak, ada sebuah lengpai atau lencana yang luar biasa macamnya, yaitu mirip dengan tangan, warnanya hitam, terletak di atas salju yang putih mulus, tegas sekali lencana itu tampaknya. Bukan main tertariknya perhatian Jiein. Ia lantas menghampirkan. Ia tidak mengulur tangannya untuk menyemput, sebaliknya ia mencontek dengan ujung sepatunya hingga lencana itu loncat meletik, setelah mana barulah ia menyambar dengan tangan kanannya. Untuk herannya, ia masih merasakan hawa hangat yang mana menyatakan, lencana itu baru saja terpisah dari tubuh orang yang membawa atau memilikinya. Tentu sekali itulah bukan benda kepunyaan rombongannya Ubun Lui, lantaran tujuan mereka bertentangan. Habis, milik siapakah itu? Selagi mengawasi, Jiein membawa lencana ke dekat mukanya. Lantas hidungnya menangkan bau yang harum. Ah, inilah kepunyaan wanita, katanya dalam hati. Bahkan mungkin lencana itu disimpannya di dalam tubuh wanita itu. Ia mendapatkan kenyataan, bagian tengah lencana itu berukiran 5 kepala hantu yang matanya mendelik dan giginya bercaling, yang romannya sangat bengis, bercampur dengan ukiran sejumlah telapakan yang mirip telapakan tangan manusia. Ia heran. Lencana itu ia lantas simpan dalam sakunya. Selama itu Jiein tidak melihat ke sekitarnya, baru selagi memasuki lencana itu ke dalam sakunya, ia mengangkat kepalanya, atau tiba-tiba ia melihat tubuh seorang berlompat pesat ke arahnya. Lah, tidak takut, ia hanya heran dan terkejut. karena orang itu sudah lantas menyambut tangannya untuk merampas lencana itu. Hebat orang itu, sambarannya itu telah berhasil, dia dapat memegangnya. Jiein berdiri diam, mengawasi orang itu, yang membuatnya heran sekali. Sebab dialasi nona dengan pakaian serba hitam, yang bersamplokan dengannya di tangga lauteng rumah makan di kota Taigoan. Mereka saling mengawasi, tangan mereka seperti bersatu. Si nona masih memegangi lencana itu dan tak melepaskannya, sedang Jiein masih menggenggam bagian yang lainnya. Nona itu agaknya bergelisah, mukanya menjadi merah. Dengan mementang lebar kedua matanya, ia kata, nadanya Eilman, kau ini orang macam apa? Benda yang lain orang dapatkan dengan susah payah, kau hendak menelannya. Sungguh tidak tahu malu. Hayo bilang, kau hendak mengembalikan kepada nonamu atau tidak? Jiein heran bukan main, ia melengak mengawasi. Tapi justru karena itu, ia dapat melihat si nona tegas sekali. Ia mendapat kenyataan, nona ini terlebih cantik daripada Tio Liancu. Ramping potongan badannya sangat menggiurkan air mukanya. Ia bukan si Matuk Keranyang, ia toh tergiur. Memang sudah sifatnya manusia gemar akan kecantikan. Ia mengawasi terus, pikirannya bertentangan. Lencana itu milik si nona, sudah selayaknya ia membayar pulang. Tapi tak ingin ia memuyanginya. Kalau ia membayar pulang, si nona bakal lenyap sekejap. Inilah tak ia kehendaki. Acir-acirnya ia tertawa dan berkata, aneh, nona. Barang ini aku dapatkan dari atas salju, mengapa nona membilang inilah barangmu? Kenapa kau pun menuduh aku menelannya? Tak dapat tuduhan itu. Ditegur demikian, nona itu mendadak tertawa, lah menarik tangannya, melepaskan lencana yang hendak direbutnya barusan, lencana yang sekarang menjadi barang perebutan. Ia bersenyum. Hanya sejenak, romannya berubah pula. Tiba-tiba ia menjadi gusar. Kau mau membayar pulang atau tidak diatanya, suaranya perlahan, tetapi nadanya kaku. Jikalau kau tidak bayar pulang, nanti nonamu berlaku telengas. Kata-kata itu disusul dengan tangan kanannya menghunus pedang. Jiein agaknya bingung, berulang-ulang ia menggoyang tangan. Sabar, nona, sabar ia berkata. Ada bicara. Mari kita omong baik-baik. Nona bilang lencana ini milik nona, yang hilang, inilah aku percaya, hanya mengenai ini ada sesuatu yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Heran nona itu. Mendadak dia bersenyum pula. Hanya agaknya dia masih mendelu. Apa tanya dia? Lekas bicara. Nonamu masih mempunyai urusan penting. Jiein sebaliknya berayal-ayalan. Nona, katanya, bersenyum, dapatkah nona memberitahukan nama nona yang terhormat? Nona itu tertawa. Cuma itukah diatanya? Nona Muci. Tiba-tiba ia berdiam. Hektometer ia melanjuti. Nonamu tidak mau mengikat persanakan dengan kau, buat apa kau tanya namaku? Tetapi mukanya menjadi bersemu dadu, rupanya ia merasa kata-katanya itu tidak tepat. Jiein bersenyum, ia menatap nona itu. Kau berani tertawai nonamu? Tanya si nona. Nanti urusanmu membikin kau tidak berani mentertawainya. Ia mengayun pedangnya, tetapi ia tidak menyerang, dengan cepat ia menarik pulang. Dengan mata mendelik, ia awasi si anak muda. Jiein tetap mengawasi. Nona ini ilmu sekali, dia tidak memuakan, dia sebaliknya menarik hati, menggiurkan. Tanpa merasa, hatinya berdenyutan. Sambil mengawasi, ia mengangkat tangannya yang memegang lencana, agaknya ia hendak mengulurkan itu. Dengan sebat sekali, si nona pun mengangkat tangannya, untuk menyambuti, untuk merampas. Tapi sekarang dia gagal. Hanya kacek 2 detik, Jiein telah menarik pulang tangannya, untuk dibawa ke belakang, disembunyikan. Dalam kewaspadaan, pemuda ini tak kalah sebat. Nona itu menggerak tangannya dengan bernapsu, tubuhnya terjerunuk karenanya, hingga mukanya maju ke depan, hampir mukanya itu menabrak muka pria di depannya. Jiein minggir, maka ia bebas dari tabrakan. Galak katanya. Nona itu malu, mukanya merah sampai di telinganya. Ia menjadi gusar. "Setan mampus, sebenarnya kau mau apa?" ia membentak. "Aku tidak mau apa-apa," sahut Jiein tertawa. "Biarnya. Nyaliku sebesar langit, tidak nanti aku berani berlaku kurang ajar terhadap Nona. Aku cuma minta supaya Nona memberitahukan namamu yang harum, lencana ini, segera aku akan membayar pulang." Senang si Nona mendengar kata-kata manis itu. Ia bersenyum. "Nonamu Kowian Bun," akhirnya ia memberitahukan. Ia lantas mengulur tangannya. Ia kata, "Mari." "Oh, kiranya Nona kau," kata Jiejen, tertawa. "Nama yang bagus sekali. Lencana ini," ia sudah mengulur tangan kanannya, atau ia menariknya kembali. "Nona kau mengawasi tajam. Kau sebenarnya mengandung maksud apa?" dia tanya. "Apakah benar kata-katamu tidak dapat dipercaya?" "Bukan begitu, Nona," jawab Jiein, tertawa. "Aku masih hendak minta sesuatu. Ialah aku minta Nona suka membayar pulang mutiaraku, untuk kita saling tukar." "Enggak menyangka pasti si Nona lah yang merampas mutiaranya itu." "Kau aneh," kata Nona itu, matanya mencilak. "Kau hilang mutiaramu, apa sangkutannya dengan nonamu? Toh bukannya aku yang menemuinya dengan kau yang mempergoki? Kenapa kau main tuduh?" "Ya, benar juga," kata Jiein dalam hati. "Malam itu aku tidak melihat tegas si perampas, aku menyangka dia sebab di waktu bertemu di tangga restoran dia menyebut-nyebut kedoku. Itulah bukan sesuatu yang pasti." Ia lantas menjadi jengah, ia berdiri bengong. Si Nona memandang, ia tertawa. "Lucu romain orang." Agaknya ia puas. "Eh, topengmu ini, kapannya kau dapat menyingkirkannya?" dia tanya. "Sungguh sangat tak sedap untuk memandangmu seperti sekarang ini." Jiein memperlihatkan romain heran. "Nona," ia kata. "Nona, aku memakai kedok ini, siapapun tidak mengetahui, maka kira bagaimana Nona bisa mendapat tahu. Apakah Nona mempunyai mata wigan?" Nona kau tertawa geli. "Malam itu," katanya. Baru orang berkata begitu, Jiein sudah menangkap tangan kirinya. "Jadi malam itu Nona lah," katanya cepat. "Dengan begitu maka aku tidak membuat kau penasaran." Yanwan menyeringai, mukanya merah, ia telah salah omong. "Habis bagaimana?" ia tanya. Kembali keluar elemannya. "Benar bagaimana? Tidak bagaimana? Kau harus ketahui, orang bermaksud baik. Tidak demikian, apakah kau dapat menyusul?" Lah berontak, ingin ia melepaskan tangannya. Tapi cekalan Jiein mantap, ia gagal. Maka ia lantas mendelik. Kau mau melepaskan atau tidak?" tanyanya. Jiein tertawa, dengan perlahan ia melepaskan pegangannya. Ia melihat ke sekitarnya. "Nona kau," ia berkata, "di lembah sana ada sebuah guha. Di sana dapat kita berlindung dari angin dan salju, mari kita pergi ke sana. Di sana dapat kita bicara terlebih jauh." Ia mengajak, tetapi tanpa menanti penyahutan, ia jalan mendahului. "Nona kau mengawasi punggung orang," ia tertawa, lantas ia bertindak mengikuti. Gua yang disebutkan itu tidak besar tetapi cukup lebar untuk dua orang duduk bersila dengan tubuh mereka menempel, hingga rambut di samping telinga mereka pun beradu satu dengan yang lain saling menggosok. Hati si pemuda berdebaran, ia merasakan hawa mulut dan tubuh si Nona harum sekali, ia mengawasi dengan berdiam saja, tak tahu ia harus mengatakan apa. Yanbun juga mengawasi orang yang mendelong terhadapnya, ia berdiam, tapi ia merasakan hatinya bermadu. Tanpa merasa ia tersenyum, memperlihatkan sujengnya yang manis, akhirnya ia meninju orang sambil berkata sengit, "Hi, sungguh si dungu orang disuruh datang tetapi orang tidak ditanya." Jiein mendusin seperti orang baru sadar dari mimpinya, ia jengah sendirinya, tapi ia tertawa. "Aku lagi berpikir tetapi aku tidak tahu harus mengatakan apa," ia menyahut. "Kenapa Nona mengetahui aku ada bersama-sama Kahaulin dan Li Xiaoleng? Dan kenapa Nona mengetahui mereka itu telah dibekuk pihak Cheng Hang Pei? Aku minta Nona suka memberi penjelasan padaku?" Yanbun tidak lantas menjawab, ia menatap dengan matanya yang jeli. Tiba-tiba ia tertawa geli. "Tidaklah sukar untuk kau minta nomamu menuturkan," katanya kemudian. "Lebih dulu aku minta kau meloloskan topengmu. Mukamu yang mirip papan mati sungguh membuat orang muak." Jiein tertawa, lantas ia menurunkan topengnya, hingga terlihatlah wajahnya yang cakap ganteng, alisnya alis pedang, matanya mata bintang bercahaya, ia mempunyai hidung yang bangir dengan dua baris gigi putih dan rata. Yan Bun mengawasi dengan tercengang. Dibandingkan dengan waktu ia melihat malam itu, pemuda ini jauh lebih tampan. "Bagaimana, Nona, kau melihat rupaku ini?" ia bertanya. "Apakah aku menarik juga?" Nona itu melirik. "Kaulah orang yang tidak tahu malu," katanya, "apakah yang menarik? Kau jelek seperti siluman." Ya, aku masih belum menanyakan semu yang mulia dan namamu yang besar, kau pun harus menyebutkannya." Aku Jiein tertawa. "Untuk sementara ini, aku dipanggil Jiein." "Ah, kau gila," berkata si Nona. "Mana ada sedan nama untuk sementara waktu? Kau sebenarnya lagi membawakan peranan apa?" Jiein nyengah. "Sebenarnya aku mempunyai kesulitan," katanya perlahan. "Nona sabar saja, di belakang hari Nona bakal mengetahui sendiri." "Baiklah, Nona menuturkan dulu tentang hal ihwalmu." Yan Bun menatap dengan matanya yang jeli itu. "Sekarang ini berapa usiamu?" ia bertanya. Ia tidak lantas menjawab. Inggak tertawa, ia mengulapkan dua jari tangannya. 20 tahun, bukan?" si Nona menegaskan, tertawa. "Kau lebih tua 1 tahun daripada nonamu. Kalau begitu aku harus memanggil Engkoin padamu." Si pemuda tertawa. "Dengan memanggil aku Engkoin, aku tanggung kau tidak bakal rugi," katanya. Yan Bun melototkan matanya, tapi aksinya sangat menggiurkan. "Engkoin," katanya kemudian, "dalam dunia Kang Ou ada seorang yang disebut Chit Kou, tahukah kau?" Orang yang ditanya menggeleng kepala, tandanya tidak tahu. "Dialah Jim Chit Kou yang kesohor teleng as sekali," si Nona menambahkan. "Dalam ilmu silat, dia telah mewariskan kepandaiannya Kuye Moto Jin, si imam hantu iblis." "Oh," Hajiein berseru tertahan, "bukankah Kuye Moto Jin itu orang yang 50 tahun yang lalu sudah mengacau ruang lohantong dari Xiao Lim Xie di Xiongsan dan dengan sebelah tangannya menghajar mati 3 lohan? Nona Kong mengangguk. "Lebuku ialah murid termuda dari Jim Chit Kou itu," ia berkata lebih jauh. "Sejak masih kecil, ibuku yatim piatu, ia lantas diambil Jim Chit Kou sebagai muridnya, baru kemudian ibuku mendapat tahu Jim Chit Kou itu buruk dan kejam, semua perbuatannya bertentangan dengan peri kebenaran malang ibuku, ia dipaksa untuk menikah dengan Jim Liong, anaknya. Jim Chit Kou mempunyai 5 anak laki-laki, merekalah yang di dunia Kang Ou dijuluki Liong Bun Go Koai." Oh Jiein bersuara pula. Sekarang nadanya lain. Ia ingat itu hari di Yoki Chip. Aye Hang Sok telah dikepung oleh Liong Bun Go Kai, 5 siluman dari Liong Bun. "Jangan kau memotong," tertawa si Nona sambil meninju. Ia membikin mulutnya monyong, tandanya dia murka. "Kau bicaralah," kata Jiein cepat. "Aku tidak nanti memotong lagi. Nona Kau melanjutkan, ibuku suci murni, mana dapat dia menikah dengan Jim Liong? Tapi ia menjadi murid, ia hidup menumpang, mana dapat ia menampik. Maka itu sembari tunduk ibuku mengatakan bahwa usianya masih terlalu muda, ia kata baiklah ditunggu lagi beberapa tahun untuk merundingkan soal jodoh itu. Lalu 2 tahun lewat, Jim Liong itu, setiap hari dia membujuk ibunya untuk lekas menikahkan padanya. Kasihan, ibu, ia cuma dapat menangis diam-diam saking berduka. Kemudian datang saatnya. Chit Kou tidak tahan sabar lagi, dia menetapkan hari pernikahan dengan paksa. Tidak ada jalan lain, dengan sangat terpaksa ibu minggat. Selang 2 hari ibu bertemu dengan ayahku dan bersama-sama mereka tinggal sambil menyembunyikan diri. Di tahun kedua aku dilahirkan. Jim Liong tidak puas, dia mencari ibuku. Ketika aku berumur 5 tahun, berhasillah Jim Chit Kou bersama Liong Bun Go Koai mencari kami. Ayahku tidak sanggup melawan mereka, ia kena dibinasakan, ibuku kena ditangkap dan dibawa pergi. Syukurlah aku dapat ditolong guruku." Menutur sampai di situ, Sinona lantas menangis terisak-isak. Kesedihannya telah dibangkitkan peristiwa hebat dan menyedihkan ayah dan ibunya itu. Pantas orang bilang dunia Kang Owi itu buruk, Jiein berpikir, agaknya dia ini harus dikasihani tak kurang daripada aku. Ia berduka, ia terharu untuk kemalangan Nona ini, yang piatu seperti ia sendiri. Sudahlah, jangan bersedih, ia membujuk biar ia lewat apa yang sudah lewat, si Nona dapat dibujuk, bahkan ia dapat tertawa. Semenjak aku ditolongi guruku, setiap hari aku ingat ibuku, ia melanjutkan ceritanya, aku tidak tahu ibuku masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jiein tertawa, ia menganggap Nona ini lucu. Si Nona mendelik. Aku tahu kau mentertawai aku, katanya, awas. Pemuda itu tertawa sebab di waktu menyebut ibunya, Yan Bun menggunakan kata-kata Lo Jin Ki, si orang tua yang dihormati, sedang ketika itu, usia sang ibu belum lewat dari 30 tahun, hanya, lantaran si nyonya telah menjadi ibu, pantas kalau ia disebut si orang tua. Kembali si Nona berduka, matanya menjadi merah. Baru pada tahun yang lalu aku mendengar dari guruku tentang ibuku itu, ia mulai lagi penuturannya, katanya, meski ibu telah ditangkap dan dibawa pergi, dia tetap menolak dinikahkan dengan Yin Liong Jim Chit Kou menjadi gusar, dia memenyarakan ibu di mana ibu disiksa, hingga ibu jadi sangat menderita, lagi-lagi ia menangis. Air matanya membasahi mukanya. Tanpa merasa Inggak mengeluarkan sapu tangannya, untuk menepas dan menyusun muka orang yang putih halus. Rupanya senang si Nona dengan perlakuan itu, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dalam kedukaannya ITN, ia tampak manis-manis sayu, ia lembut sekali. Entah disengaja, entah wajar saking terharunya, Inggak merangkul si Nona erat-erat, Yan Bun merah mukanya. Tetapi ia tidak meronta, bahkan ia menyenderkan kepalanya. Setelah mendengar kabar guruku itu, aku lantas hendak pergi menolong ibu, selang sesaat ia melanjutkan pula. Guruku mencegah, ia membujuk aku untuk bersabar. Ia kata ketika itu Jim Chit Kou telah maju pesat ilmu silatnya, dia menjadi jago wanita dalam dunia Kang Ou. Guruku mengakui yang ia sendiri tidak sanggup melawan jago betina itu. Guru kata sia-sialah aku mengantarkan jiwaku. Aku tidak berdaya, baru pada bulan 9 yang baru lewat ini, guruku membicarakan soal ibuku, ia bilang, untuk menolongi, aku membutuhkan lencananya Kuye Motojin, itulah lencana istimewa, katanya, namanya Ngou Kuye Tia Chuleng. Lencana 5 setan serta tangan-tangan besi, lencana itu cuma 2 buah, yang satu dimiliki Jim Chit Kou, yang lain ada di tangannya Kou Lo Pian Lu Kui si cambuk tengkorak, katanya waktu dulu Lu Kui pernah menolong Kuye Motojin, maka Kuye mau membalas budi dengan lencananya itu. Dengan mempunyai itu, kalau perlu, Lu Kui dapat memerintahkan semua muridnya Kuye Motojin. Lau Kui itu hidup menyendiri dari dia tak terdengar warta beritanya, mungkin, walaupun dia diketahui berada di mana, tak nanti dia sudi meminjamkan lencananya itu. Habis mendengar keterangan guruku itu, aku mengambil keputusan untuk mencari si cambuk tengkorak. Aku hendak mendapatkan lencananya, secara meminjam ataupun secara mencuri. Ia berhenti sebentar, ia tetap menyenderkan kepalanya di dada si pemuda. Kakinya pun dilonyorkan, hingga ia jadi terpangku pemuda itu, ia mendongak mengawasi Inggaklah tersenyum. Aku melakukan perjalanan ke kota raja, ia menutur lebih jauh, secara kebetulan aku mendengar kabar bahwa Lu Kui tinggal menyendiri di luar kota Taigoan, maka aku keluar dari kota raja, terus aku menuju ke kota yang disebutkan itu. Di tengah jalan aku bertemu dengan Kak Ulin dan Li Xiao Leng, bahkan aku mendapat dengar mereka katanya mempunyai Hoshuo serta serenceng mutiara mustika. Aku mendengarnya dari pembicaraan 2 kurcaci yang bermalam dalam sebuah rumah penginapan kecil, aku lantas menguntit. Tapi itulah bukan urusanku, dan aku pun malas untuk menanam bibit permusuhan dengan segala kurcaci, di samping itu aku merasa ilmu silatku masih terlalu rendah. Begitulah di Yokichip aku tidur saja dalam kamarku, Tapi aku melihat ketika kau menolongi kedua orang itu, ketika orang-orang He Liongpei datang, aku sudah mengangkat kaki di Hangkoan, kita menumpang dalam hotel yang sama. Tidak disangka sama sekali itulah hotelnya Guigan. Aku memergoki ketika orang menculik Kak Ulin dan Xiao Leng. Aku ingin tahu. Aku menguntit mereka sampai mereka masuk ke dalam rumah yang besar itu. Aku berpikir keras untuk menolong mereka, tetapi aku sendirian, aku bersangsi, apa yang dapat aku perbuat? Lantas aku kembali ke hotel, justru aku melihat kau keluar. Waktu kau kembali ke kamarmu, aku lantas menguntit, aku mengintai di jendela, aku mengawasi gerak-gerikmu, hingga aku melihat kau menurunkan topengmu. Setelah berpikir, aku lantas merampas mutiaramu, seperti sudah kau ketahui, aku lantas lari, untuk membawa kau ke rumah besar itu. Hektometer kau bukan mengucapkan terima kasih padaku, sebaliknya kau minta pulang mutiara itu tak tahu malu. Kembali si Nona menunjukkan kenakalan ia, sifatnya yang mailman. Aku toh tidak membilang aku tidak mau menghaturkan terima kasih padamu, kata Jien. Mana berani aku memotong lagi? Nah, bagaimana kesudahannya? Nona itu menyingkap rambutnya lantas aku pulang ke hotel dan tidur, katanya tertawa, ketika esok paginya aku mendusin, kalian bertiga sudah berangkat pergi, di rumah penginapan, ramai orang berbicara tentang Guigan terbinasakan. Aku tidak menggubris urusan itu, aku pun segera berangkai. Sesampainya aku di Taigoan, malamnya aku pergi ke rumah Lukui, beruntun 3 malam aku bekerja, baru aku berhasil mendapatkan lencananya. Dia benar-benar lihai, meski aku lari cepat sekali, aku masih kena terhajar dia, hingga sekarang ini, bekas hajarannya masih terasa sedikit sakit. Jin terkejut. Kau terlukakan di bagian mana dari tubuhmu, adik bun? Ia bertanya. Cepat, mari kasih aku lihat. Aku tahu Kuei Motojin lihai sekali, kalau dia menotok tepat, lama-lama lukanya itu membahayakan si korban, mungkin jiwa pun tak ketolongan. Si Nona mendengar dengan puas dan likat. Enak mendengar tiba-tiba dipanggil adik bun. Di lain pihak, ia malu untuk menunjukkan lukanya itu. Aku tidak apa-apa, sahutnya jengah. Enggak menduga orang terluka di bagian yang tak sembarangan dapat dilihat, ia menjadi masgul. Bagaimana itu dapat tak diobati, katanya ia menggosok-gosok tangannya. Nona kau merasa terharu sendirinya, ia juga senang sekali, memang mengharukan mendapat tahu ada orang yang bersimpati dan berkasihan terhadap diri kita, apalagi di tempat si Nona. Pria macam Inggaklah yang mulia hatinya, ia mengangkat kepalanya. Engkoin, ia bertanya, mendadak. Kau mencintai aku atau tidak? Inggak melengak. Itulah pertanyaan yang tidak pernah ia sangka, ia menghela napas. Adik, aku sangat mencintaimu, sahutnya perlahan. Hanya sayang, aku sudah mempunyai 2 orang tunangan, aku menyesal untuk cintamu. Luar biasa Nona itu. Bukan ia terkejut atau gusar atau masgul, sebaliknya, ia tertawa geli. Kawane Hengkoin, katanya nyaring, aku tanya kau, kau cinta aku atau tidak? Siapa tanya kau sudah bertunangan atau belum? Inggak kembali melengak hingga dia mengawasi Nona itu, coba dia dapat melihat hati orang, sebenarnya si Nona bergelisah, cuma Nona itu berpandangan jauh. Dengan cepat ia dapat menguasai dirinya, ia telah berpikir, dia telah mempunyai 2 orang kekasih. Kenapa dia tidak boleh mendapatkan yang ketiga dan yang keempat? Inggak berdiam, tetapi mulutnya mendemal. Cia Inggak, sakit hatimu belum terbalas, kenapa kau main asmara begini rupa? Lalu bagaimana nanti? Yan Bun heran, ia menatap. Siapa Cia Inggak? Ia bertanya. Siapa Cia Inggak? Inggak melengak sejenak, lantas dia tertawa bergelaklah menunjuk hidungnya. Cia Inggak ialah aku, sahutnya. Si Nona bangkit berdiri dengan berjingkrak. Jadi kaulah yang di Kim Hoa telah membinasakan Chit Set Chiu, ia bertanya. Jin mengangguklah tersenyum, Nona itu membuka lebar matanya, ia mengawasi tajam. Mustahilkah kau alasi pelajar aneh yang di KHOYU telah menggempur pengaruhnya partai OYKP? Ia bertanya pula. Indak tertawa. Banyak hal yang kau ketahui, katanya. Yan Bun menggeleng-gelengkan kepala. Akan tetapi di luaran orang bilang si pelajar aneh itu berwajah seram dan menakutkan, katanya. Ingat, seorang terhormat tidak boleh bicara dusta. Pemuda itu tersenyum, ia mengangkat tangannya. Adik Bun, katanya kemudian, coba kau lihat, sekarang aku mirip tidak dengan si pelajar aneh yang kau dengar itu? Yan Bun memandang tajam, segera tangannya melayang, menyambar topengnya si pemuda. Hai, siapa suruh kau memakai benda memuakan ini, tegurnya? Ya, kau toh tetap kau tidak ada orang memaisukan dirimu, sungguh menyebalkan, engkau ini, ya, bertanya, menambahkan, apakah maksudmu dengan memakai topeng ini? Jin berdiam, ia teringat akan nasibnya, tapi ia tidak berkeberatan menuturkan segalanya kepada nona ini, maka ia menceritakannya dengan singkat tetapi jelas. Nona kau mendengarkan dengan diam saja, agaknya ia sangat tertarik tetapi akhirnya ia tertawa. Engkoin, sungguh hebat, katanya, sudah ada kepastian dengan Nona Tio dan Nona Ciu, lalu ada lagi Nona Kang, lalu ada pula Nona Wan. Jin tahu ia digoda, maka ia menyahuti, dan sekarang ada lagi Nona kau. Hai, kau lihatlah kaca muka, berseru si Nona, siapa kesedihan kau? Tapi ia lantas tertawa. Kembali tanpa merasa inggak merangkul Nona itu, ia mencium rambut orang yang hitam lebat, si Nona sangat manis dan menyenangkan walaupun dia berandalan. Tanyanya kemudian, sebenarnya apa maksudmu datang ke gunung yang sepi ini? Nona itu memonyongkan pula mulutnya. Bukankah maksudmu sama dengan maksudku? Ia balik bertanya, kita sama-sama ingin mendapatkan kitab suci itu. Kalau aku beruntung memilikinya dan dapat mempelajari itu, pasti aku tak usah takuti lagi Jim Chit Kou. Jin mengawasi, dia tertawa, kalau aku mendengar suaramu Jim Chit Kou itu lihai luar biasa, katanya. Hektometer, si Nona mengasih dengar suaranya. Kembali muncul tabiatnya yang aneh, siapa tidak mengetahui dia sangat lihai? Kalau kau tidak puas, kenapa kau tidak mau pergi mencoba dia? Jin tertawa lebar. Adik Bun, tak usahlah kau memancing bangun kemarahanku, katanya, aku nanti membantu kau menolong ibumu itu. Si Nona girang bukan kepalang. Benarkah? Ia menegaskan. Kau sungguh baik. Jin tertawa perlahan. Maka bilanglah, Adik Bun, dengan care bagaimana kau akan menghaturkan terima kasih padaku? Ia bertanya. Si Nona berdiam, tetapilah menatap dan tubuhnya dirapatkan, tak ada kata-kata yang lebih berarti daripada sinar matanya itu. Lama keduanya berdiam, akhirnya si Nona menolak tubuh si pemuda untuk berdiri. Sekarang sudah waktunya kita pergi, ia berkata, lembut. Janganlah kita membiarkan orang lain mendapatkan kitab suci yang berharga itu. Inggak merangkul erat, ia tidak mau lantas melepaskannya. Jangan kesusu, katanya, tertawa, menurut dugaanku, Peo Tan Sian Su serta Tian Gwe Asem Chun Cia itu pasti ada mengandung suatu maksud. Tadi aku melihat beberapa rombongan orang, di antaranya ada Ubun Lui dari OIKP. Mana dapat Peo Tan Sian Su dikawali mereka? Kalau kita pergi siang-siang, mungkin kita kena terjebak. Ingat, selagi si cengcorang mau menawan tonggret, di belakangnya ada si burung gereja, maka marilah kita menjadi si tukang memasang jala. Yan Bun mengawasi, ia tertawa. Hektometer, siapa tak tahu maksudmu, katanya. Lalu tiba-tiba dia mengerutkan alisnya. Indak terkejut. Apakah lukamu kumat? Dia bertanya. Nona itu tidak menyahuti. Ia cuma mengangguk, lantas saja mukanya menjadi pucat dan peluh keluar deras. Bagaimana? Inggak bertanya pula. Dia bingung, hanya sejenak, dia lantas dapat menenteramkan hatinya, dia merogoh ke sakunya, mengeluarkan 2 butir obat tiang cuntan. Kau makan ini, katanya. Yan Bun mengunyah obat itu dan menelannya, tidak lama kemudian, mukanya sudah menjadi bersemu dadu pula. Tiang cuntan ialah obat mujarab buatan Beng Liang Tai Su yang untuk itu sudah menggunakan waktu 5 tahun untuk mengumpulkan 33 macam bahan obatnya, yang dicarinya di berbagai gunung. Obat itu dapat menolong segala luka dalam waktu 7 hari untuk yang lukanya parah. "Adik Bun, kau duduklah bersila," kata Jiein kemudian, "nanti aku bantu kau menyalurkan darahmu." Yanwan memandang wajah orang, lantas ia berduduk, maka Inggak lantas bekerja untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Kedua tangannya ditekankan di punggung si nona. Sambil menutup kedua matanya, ia mengerahkan semangatnya. Mulanya si nona merasakan tangan orang hangat, lalu menjadi panas, ia merasa sakit, nyilu dan kaku tubuhnya. Untuk melawan itu, ia mengertak gigi, ia bertahan untuk tidak menyerit atau mengeluh. Tidak sia-sia ia menderita sekian lama itu, akhirnya lenyap semua rasa sakit dan ngilu, sirna hawa panas, sekarang ia merasakan tubuhnya sangat nyaman, hingga ia tidak merasa tangan si pemuda tidak menempel lagi dengan punggungnya ketika ia berpaling ke belakang, ia terperanyat. Jiein duduk bersila, matanya terpejam rapat, mukanya pucat, jelas karena menolong si nona, dia sudah mengorbankan tenaga dalamnya. Inilah Yanbon mengerti, maka ia jadi sangat bersyukur, ia terharu, ia tidak mau mengganggu, ia duduk diam saja, menemani. Jiein bersemedi terus hingga parasnya menjadi bersemu dadu seperti biasa. Tidak lama kemudian, si pemuda membuka kedua matanya, ia tersenyum. "Adik Bun, coba kau pergi keluar gua," ia berkata. "Di sana kau bersilat, dengan pedang dan tangan kosong, bagaimana kau rasa, beda dari biasanya atau tidak?" Yanbun menurut, ia pergi keluar, si anak muda mengikuti. Ketika itu sudah maghrib, cuaca suram cuma seng angin masih terus murka, tiupannya membuat rambut si nona berkibaran juga salju masih terus turun, tebalnya di tanah sudah 3 dim. Dengan tidak menghiraukan angin dan salju, Nona Kong mulai bersilat, ia menyalankan jurus-jurus Tayet Kiai Bun Chiang ajaran gurunya, lantas ia merasakan suatu perbedaan. Sekarang ia dapat menggerakkan kaki dan tangannya dengan leluasa. Tadinya masih ada bagian-bagian yang janggal, tenaganya pun seperti bertambah, maka ia menjadi semakin gesit dan lincah. "Bagus," Jiein memuji, sedang tangannya terasa gatal. Maka ia tertawa dan menambahkan, "Adik Bun, ilmu Tayet Kiai Bun Chiangmu ini benar-benar hebat. Apa yang kurang ialah tenagamu belum cukup. Baiklah, kita berdua mencoba-coba. Sudah tentu kau harus keluarkan semua tenaga dan kepandaianmu. Jangankah segan-segan, aku tidak akan melakukan serangan membalas. Aku akan melawan dengan main berkelit. Andai kata kau dapat menghajar aku 1 kali saja, hitunglah aku yang kalah. Maukah kau?" Yanbun berhenti bersilat. Mendengar perkataan itu, ia tertawa. "Kau meniup terlalu keras," ia berkata, "adikmu benar-benar tidak percaya. Apakah kau berani menganggap aku masih hijau?" Jiein tersenyum. "Omong saja tak ada buktinya," ia berkata, "mari kita mencoba dulu, baru kau akan mengetahui." Ini a. Tanda petik. Timbulah kepala besar si nona, ia tertawa dingin. Lalu dengan mendadak ia menyerang, ia menggunakan kedua tangannya dan dengan jari tangan masing-masing ia menotok ke dada kiri dan kanan. Jiein berdiri tegak, matanya mengawasi dengan tajam, tetapi di saat kedua tangan si nona hampir mengenai sasarannya, mendadak tubuhnya berkelebat, bergerak sangat cepat, lantas hilang dari pandangan mata si nona. Yanbun terkejut hingga ia melengak, tetapi dia lekas sadar. Dia lantas memutar tubuhnya. Dia percaya orang tak menghilang ke lain tempat kecuali ke belakangnya. Benarlah dugaan itu. Jiein terlihat lagi berdiri dengan wajah berseri-seri, ia mengawasi sambil tersenyum. "Engkoin, maafkan adikmu, beriaku kurang ajar," berseru si nona, yang lantas menyerang pula, ia menggunakan ilmu silat Tayet Kiai Bun Chiangnya itu. Hebat serangan nona ini. Angin kepalanya sampai terdengar menderu. Jiein berkelit dari serangan itu, tetapi inilah yang menyebabkan ia lantas diserang berulang-ulang, sebab setelah gagal serangannya yang pertama, si nona mengulangi terus, karena dia tidak mau memberi ketika untuk orang menghilang seperti semula tadi, begitu menyerang dia berbalik dan menyerang. Demikian seterusnya. Hebat, Jie Nia selalu berkelit ya, lincah dan licin sekali. Tidak peduli serangan bagaimana gesit pun, ia tidak mau menyerahkan tubuhnya sebagai sasaran, maka pertempuran mereka menarik hati untuk ditonton, hanya selama itu, Sin Ona tampak seperti senantiasa ketinggalan. Saking penasaran, terus-menerus Yan Bon menyerang, maka lebih dari 100 jurus, ia bermandikan keringat. Ia tidak dapat melanggar ujung baju si anak muda, hingga sambil menyerang terus tanpa merasa ia mengeluarkan pujian pria Han. Jie In berkata sambil tertawan, syukur aku telah menyalurkan tenaga dalammu, membantu membesarkan tenaga dan keuletan Renu tidak sedikit. Kalau tidak, pastilah siang-siang kau telah kalah sendirinya. Sin Ona berdiam, tetapi ia memandang tajam, agaknya dia mendengkol. Jie In dapat mengerti Ona itu kalah tetapi penasaran, maka ia lekas berkata pula, adik Bun, jangan gusar. Besok aku akan mengajarkanmu 3 macam kepandaian, mengenai tindakan kaki, pedang dan tangan kosong, bahkan kau dapat mempelajari itu dalam waktu yang singkat. Dengan kecerdasanmu, tak sulit untuk kau menguasainya, maka kalau kemudian kau bertemu dengan Cit Kou dan orang lihai lainnya, siapapun juga, tak nanti kau gampang-gampang dikalahkan, atau sedikitnya kau dapat membela dirimu. Mendengar ini, senang hati Sin Ona, ia lantas saja menarik tangan si pemuda, ia menatap dengan mengangkat kepalanya. Engko In, benarkah, ia menegasi, oh, kau baik sekali, tetapi mendadak ia tercengang, sinar matanya menunjukkan kesangsian, segera ia berkata, Engko In, mengapa kau berkata begitu? Apakah kau tidak mau membantu aku menempur Jim Cit Kou? Jie In tahu si Nona bersangsi, dia salah menyangka, maka ia lekas menjawab, bukan. Ketika itu sang malam mulai tiba, bunga saiju menghujani muka mereka, angin keras sekali, di antara jagat yang gelap petang, terbawa sang angin, sayup-sayup terdengar suara binatang beburonan, kawanan serigala yang seperti kelaparan dan kedinginan di dalam lembah. Suaranya menyayat hati, mengerikan. Di dalam gua, kegelapan tak kalah dengan di luar. Adik Bun, tadi kau keliru mengerti akan kata-kataku, berkata Jie In tertawa, aku maksudkan besok atau lusa, kita harus sudah tiba di puncak Ciu Au Hong. Menurut letak di dalam peta, puncak itu terpisah dari kita ini cuma 3 atau 4 rintasan jalan gunung ini. Untuk kita, mungkin kita dapat tiba dalam waktu 2 atau 3 jam, hanya, semakin malam kita pergi, untuk kita makin menguntungkan. Kau lihat sendiri, begitu banyak orang telah datang kemari, aku merasa bakal terjadi pertempuran yang dahsyat. Aku tidak takuti apa-apa kecuali aku berkhawatir kepandaian Peo Tan Sian Su terlalu lihai, hingga tak dapat diduga dari sekarang bagaimana kesudahannya nanti, siapa menang dan siapa kalah. Maka andai kata kita yang gagal, aku ingin kau nanti mengandaikan kepandaian yang aku ajari itu untuk kau meloloskan diri dari kepungan. Andai kata aku dapat menolong diriku, kau dapat mencariku di kuil Chinsu di luar kota Shenyang. Atau kalau waktunya lewat terlalu lama, adikku, carilah aku di rumah Sehoatu di Chiangcheng atau di rumah Tionggo Anit Kiam Tio Kong Kiu di Chongqiu. Atas pesan itu, Yan Bun cuma mengasih dengar suara HMM perlahan. Demikianlah, dengan tidak berbicara lagi, mereka lewatkan sang malam. Jie In tertawa ketika ia melihat pintu gua tertutup rapat oleh saiju yang beku bagaikan es, lantas ia menghajar dengan kedua belah tangannya, dengan menimbulkan suara gemuruh, saiju itu hancur beterbangan, maka di depan mereka terbukalah suatu jalan terowongan. Yan Bun masih layap-layap, ia terkejut hingga menjadi sadar betul. Diam-diam ia mengagumi si anak muda. Jie In lantas memakai topengnya, ia memegang tangan si Nona. Adik Bun, mari kita keluar, ia mengajak, ia menarik. Keduanya lantas keluar, terus mereka lari naik ke atas puncak di depan mereka, maka dari situ, memandang ke sekitarnya, cuma warna putih yang dapat mereka lihat. Angin yang dingin meniup hingga mereka merasa menggigil, bunga saiju masih saja beterbangan, tebalnya saiju sampai 4 dim. Adik Bun, Sekarang mari aku mulai mengajarkanmu ilmu pedang, tangan kosong dari tindakan kaki, katanya, kau nanti merasakan kemajuannya. Nona itu girang bukan main, hingga ia berjingkrakan. Jin pinjam pedang si Nona, ketika ia menghunus, ia melihat berkilaunya sinar hijau. Pedang yang bagus ia memuji, ketika ia meneliti, ia melihat ukiran dua huruf, bunyinya lengku atau kura sakti, pedang itu pun antap cocok untuknya, kemudian ia berkata, aku hendak mulai, kau perhatikan inilah ilmu Tai Kek Hoan Heng. Kelihatannya lambat, tetapi kenyataannya cepat, ilmu ini diciptakan berdasarkan penyelidikan atas ilmu pedang berbagai partai lainnya, sebab maksudnya ialah untuk melawan mereka itu. Kalau ini digunakan terhadap orang kelas 2 atau 3, tak usahlah dikhawatirkan nanti kalah. Habis berkata, ia mulai bersilat, benarlah, mulainya terlihat gerakan yang lambat. Tidak ada suara anginnya sama sekali, ilmu pedang membutuhkan kesebatan. Maka luar biasalah ilmu pedang yang lambat ini. Maka sambil memperhatikan Yan Bun bersangsi, hingga ia menduga si anak muda cuma membuka mulut lebar, diam-diam ia memungut segenggam saiju, dengan mendadak ia menyerang, kesudahannya ia menjadi heran saiju itu bukan hanya terpental balik sendirinya, bahkan mental baliknya demikian cepat sampai mengenai muka si penyerang tanpa penyerang ini menduganya. Yan Bun terperanyat. Ia melompat mundur baru sekarang ia percaya anak muda itu, karena itu, ia mengawasi dengan penuh perhatian, untuk mengingat-ingat dengan baik, ilmu pedang itu terdiri dari 32 jurus, dan setiap jurusnya, terpecah lagi dalam 4 jurus kecil. Kelihatan semua sangat sederhana dan mudah untuk diingat, maka setelah si pemuda selesai bersilat dan si Nona bersilat mengikutinya, ia lantas dapat menyalankan dengan baik, hingga ia tinggal melatihnya lebih jauh. Bagus, kau cerdas sekali Jin memuji selagi ia memberi petunjuk ini dan itu, guna memperbaiki untuk menunjukkan maksudnya jurus. Baru 5 kali Yan Bun mengulangi berlatih, lantas ia tak membutuhkan petunjuk lebih jauh. Bagus berseru Jin. Sudah cukup kau boleh berhenti, aku hendak mengajari ilmu tangan kosong Inggo Hengkun. Adik Bun, kau lihatlah dengan seksama habis berkata, tubuh si anak muda segera bergerak. Yan Bun berdiri terpisah kira-kira 2 tombak matanya mengawasi tajam. Kedua tangan si anak muda lantas berkelebatan dengan cepat, anginnya menyambar-nyambar ke 8. Penyuruh, sampai baju si Nona berkibar-kibar. Hingga kagetlah Nona ini, itulah ia tidak sangka, karenanya ia menjadi sangat kagum. Jin menggunakan tenaga 2-3 bagian, kalau tidak, pastilah si Nona mesti mundur menjauhkan diri, ia adalah seorang yang berbakat dan kuat ingatannya, ketika di Yokicip ia menyaksikan pertempuran antara Aye Hang Sok dan Liong Bun Nao Koai, ia memperhatikan ilmu silat mereka. Aye Hang Sok menggunakan Nao Hang Kun, ilmu silat 5 logam, lantas ia menciptakan Inggo Hang Kun ini macam, inilah Inggo Hang Kun dari Aye Hang Sok dicampur dengan ilmu silat Ngo Koai, dan inilah yang ia wariskan kepada si Nona. Habis bersilat, Jin berkata sambil tertawa, inilah ilmu silat Ngo Hang Kun dari Liong Bun Ngo Koai dan Aye Hang Sok yang aku gabung menjadi satu, kalau kau dapat memahami dan menguasainya, adik Bun. Aku percaya kau akan dapat menyagoi sekarang marilah berlatih. Nona kau tak menyaksikan lagi anak muda ini, ia bersilat mengikuti anak muda itu, Ngo Hang Kun ini terdiri dari 54 jurus dengan setiap jurusnya terpecah pula dalam 5 jurus, maka semuanya menjadi 270 jurus, ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka setelah mendekati tengah hari, ia dapat mempelajarinya dengan baik. Adik Bun, mari kita kembali, untuk bersantap, kata Jin kemudian, nanti aku mengajarimu ilmu tindakan kaki. Yan Bun menurut, ia girang bukan kepalang, hingga ia tersenyum berseri-seri tak hentinya. Di luar dugaannya, ia mendapatkan guru yang luar biasa ini. Dengan berlompatan ia mendahului lari masuk ke dalam gua. Habis bersantap. Nona Kong lantas mendesak minta diajari pula. Jiein berniat beristirahat tetapi ia tak dapat menolak nona itu yang agaknya manja tetapi tidak dibikin-bikin, dalam kemanyaan ada kelembutannya, maka bersama-sama mereka keluar pula. Jiein memilih tempat yang rada rata. Ilmu silat ini luar biasa, tak berlatih bersama tak dapat dipelajari, katanya, artinya kita mesti berlatih sambil bertempur. Adikku, kau seranglah aku dengan Nao Hang Kun, kau gunakan kemahiran ilmu meringankan tubuhmu, nanti aku melayaninya sambil menyerang, kau perhatikan aku dan mengingatnya baik-baik. Inilah ilmu yang dinamakan Kyokyong Cheng Hoan Im Yang Po, artinya tindakan-tindakan yang bertentangan satu dengan yang lain. Kalau nanti aku melompat keluar, kau berlatihlah terus sendiri dengan melihat dan mengikuti semua tapak kakiku, asal kau dapat mengikuti dengan baik, itu artinya kau berhasil. Habis berkata, ia mementang kedua tangannya dan berseru, adik bun kau seranglah. Nona Kong menurut, tanpa bersangsi lagi, ia menerjang, inilah serangan hebat seumpama kata gunung digempur roboh, lalu dibikin terbalik. Tapi ketika kaki Jiein bergerak dan tangannya mengibas, sedetik saja dia lenyap dari depan penyerangnya, luar biasa sebatnya dia melompat mundur. Yan Bun menyerang terus, ia menggunakan Nao Hang Kun, ia menggunakan juga ilmu meringankan tubuhnya, untuk dapat menghajar si anak muda, yang selalu melayani ia dengan berkelit sana dan berkelit sini, tindakan kakinya tampak kacau, tapi tak pernah dia salah melangkah. Lewat setengah jam, mendadak Jiein mencelat sejauh 5 tombak. Ketika si nona mengawasi ke tanah, ke Saiju, ia melihat tindakan kaki si anak muda, yang agaknya kusut. Tapak kaki itu dapat dibedakan sebab Jiein bergerak dengan memberati diri, tapaknya menjadi mendam lebih dalam juga. Semua tapak itu tidak ada bekas-bekasnya yang tersusun sekian lama. Yan Bunda mengawasi, agaknya ia bingung juga. Kau mulailah, berkata si anak muda menganyurkan. Nona Kong menurut, ia mengambil kedudukan Jiein tadi, lantas ia bertindak mulainya perlahan, ia mesti melompat sana dan melompat sini. Umumnya ialah habis melompat mundur, lalu maju, untuk melompat ke tempat asal. Itulah arti pertentangannya, ada kalanya dia melompat 9 tindak lalulah membalikinya, tetapi ada kalanya, ia hanya kembali 2 tindak. Maka itu, sekian lama ia bergerak dengan perlahan. Baru kemudian, dibantu kecerdasannya, ia mulai dapat melompat cepat, lalu akhirnya ia paham. Di akhirnya itu, ia bergerak bagaikan kalap ia berjingkrakan. Jiein berdiri mengawasi, tangannya digendong ke belakang, ada kalanya ia memandang jauh ke sekitarnya, tepat si nona sudah paham, ia melihat tajam ke depannya. Jauh di sana tampak sesuatu yang samar-samar, seperti titik-titik hitam yang berterbangan menuju ke puncak Ciu Au Hong. Ia lantas berpikir, pasti Peo Tan melakukan sesuatu yang aneh, atau mungkin ia tiba pada saatnya menggabung yang sesat dengan yang lurus, hingga ia mesti bergulat, mungkin ini pergulatannya yang terakhir, yang dahsyat. Juga inilah tentu saatnya murid-muridnya, yang dikatakan murtad itu datang mengacau padanya, rupanya dia mau menggunakan ketika orang menempur Tian Gwe Asem Chun Chia, ia sendiri meloloskan dirinya. Tidak, jangan kau bermimpi sahabat, tak dapat aku membiarkanmu lolos.